Selamat datang di dunia Musuku Tensei Season 1 Dimana seseorang yang dulunya pengangguran Diem di rumah terus nggak mau keluar kamar Maunya nonton Nero doang Sampai akhirnya dia diusir orang tua Terus ketabrak jasa truk sekai Karena mau nolongin anak sekolahan Dikiranya udah mati Padahal emang udah mati Dan lahir kembali jadi anak dari pasangan ini Ih tolong aku dicium Kalau sama mamahnya sih Ih dedenya gede Jelas kesenengan dong Pokoknya mas-mas pengangguran umur 30an tadi Reinkarnasi jadi dede imut dengan muka polosnya Di dunia ini nama dia dia adalah Rudeus, sering dipanggil Rudi. Tapi kalau kalian mau manggil aku sayang juga boleh. Selain itu ada asisten rumah tangga yang namanya Lilia, sama-sama tinggal di sini dan kadang mergokin muka polosnya Rudi. Padahal si Dede kalau di hadapan ibunya, aku anak polos kok. Sebenarnya dia ngira dunia ini tuh sama aja kayak dunianya yang dulu. Cuman aneh juga, ayahnya sering pedang-pedangan dan yang gak kalah anehnya pas Rudi jatuh, ibu dia bukannya ngusap-ngusap pakai rambut tapi ngerapal mantra penyembuh. Jadi deh Rudi dapat kesimpulan di sini adalah isekai dunia nya pedang dan sihir. Langsung kesenangan lah pengen nyoba-nyoba juga. Untungnya nemu buku di loteng. Perlu ngabisin waktu sekitar satu tahunan buat bisa calistung. Kadang diintipin para momi, tetap fokusnya Rudy cuma satu, yaitu ngikutin ajaran dari buku. dimana ujungnya berhasil ngeluarin sihir air. Sekali lagi dicoba. Kali ini ngebayangin doang tanpa ngerapal mantra, hasilnya sihir berhasil keluar. Sayang sihir tadi kena celana, Rudy pingsan kehabisan mana. Ih, Rudy ngompol ya. Anjing loh. Di percobaan selanjutnya, dia mulai jago. Mananya mulai banyak. Hanya karena sering latihan sihir. Paling yang bikin dia penasaran, sihir tuh harusnya pakai mantra atau enggak sih? Atau mungkin aku berbakat? Makin lama sihirnya makin berkembang, udah bisa terbang airnya. Pong, 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 pong. Ayu, ayu, ayu. Sebagai penutupan, Rudy nyoba baca komus lengkap 2 miliar. Tanpa sadar, energi sihir ngumpul di sekelilingnya, bikin sihir lebih badak dari biasanya dengan daya serang menakjubkan. Waduh hujan, orang-orang dewasa khawatir ngelihat perbuatan adik kecil. Justru si ibu malah senang karena aku deketin. Yang artinya lagi, Rudy berbakat jadi penyihir. Diprotesnya sama si ayah, gara-gara waktu bikin anak, mereka udah janji kalau anaknya cowok bakal dijadiin ahli pedang. Ya udah paginya sihir, siangnya latihan pedang. Ya bener gitu aja, real cuy. Karena itulah dia seorang guru sihir cuman yang nggak disangka guru sihirnya tuh masih mungil ya hah maksud gara-gara ngira dede kecilnya di disindir sekalian aja ngata-ngatain dalam hati orang tua itu kadang-kadang mikir kejauhan anggap anaknya berbakat lah padahal apalah paling biasa-biasa aja emang dasar suka maksain kehendak anak hah maksud meski Rudy kelihatan takut soalnya harus latihan di luar dia tetap diajarin Roxy yang mulai sihir dengan rapalan mantra nembakin air ke pohon mangga ayo loh itu pohon kesayangannya mama buru-buru sihir lagi biar berdiri tegak bikin Rudy makin semangat buat belajar sihir. Sepengalamannya dia nggak perlu tuh yang namanya ngerapal mantra, tapi kita ikutin apa kata Bu Guyu. Kalau mitnya keganggu muka melayang, alhasil ketahuan Rudy bisa sihir tanpa mantra. Jangan-jangan aku beneran jagoan ya? Sayangnya pohon si ibu jadi korban terus Roxy yang kena marahnya. Rudy nyoba nenangin Bu Guyu. Kerja bagus. Tapi emang jangan dijadiin beban pikiran. Abisnya Roxy diterima di keluarganya Rudy. Diterima sebagai guru sihirnya bocil berjiwa om-om yang bakal ngejalanin kehidupan kedua ini sebaik-baiknya. Hari-hari selanjutnya mananya diisi sama kegiatan belajar. Gak lupa sering bikin berhala sebagai latihan buat ningkatin kapasitas mana. Rudy juga latihan sejarah sih, Hirko. Halo, halo, mohon fokus belajar sejarah ya, halo. Dari pelajaran sejarah itu, keungkap banyak makhluk hidup yang tinggal di dunia ini. Misalnya, Elf atau Iblis gitu. Dan salah satu Iblisnya adalah Roxy. Aslinya, dia udah berumur puluhan tahun, walau badannya, hihi kunti bogel. Di kalangan bangsa Iblis, ada satu jenis yang ditakutin semua makhluk hidup, yaitu suku super. Iblis rambut hijau dengan berlian merah di jidatnya, yang konon katanya nyerang tanpa pandang bulu di perang besar ratusan tahun lalu. Rambutnya Roxy juga sering dikira orang warna hijau tergantung pencahayaan. Tapi kalau menurut Rudy, rambut kakak cantik kok. Ah masa? Kakak cantik. Ah aduh iya malu-malu. Bergunalah ya kemampuannya kill dia. Apalagi skill sihirnya makin meningkat bisa gabungin rasengan terbang sama api uchiha. Sayangnya kemampuan pedangnya nggak seberapa. Maklum pedangnya masih kecil. Nggak kerasa udah satu tahunan Roxy tinggal di sini. Sering jadi pawang hujan gantiin bariri. Cuman biar Udah bertahun-tahun lewat, trauma kehidupan masa lalunya, Rudy nggak hilang begitu aja. Penyebabnya karena sering dibully teman-teman sekolah, alhasil dia jadi hikikomori, sama sekali nggak mau keluar kamar, maunya main game doang. Defeat. Perasaan takut keluar rumah masih kuat. Untungnya sekarang ada orang-orang yang mau nemenin dia, walau sang gurunya ranin muridnya buat belajar sihir lebih lanjut. Jauh di ufuk utara, di puncak dingin, kah? Puh, ya, puh, Rudy sama sekali nggak minat, tapi sayang banget kalau bakatnya nggak dikembangin, malahan bisa lebih hebat dari Roxy soalnya si guru masih nggak bisa sihir tanpa ngerapal mantra. Setahun kemudian lagi waktunya ngerayain ulang tahun Rudy. Budayanya dirayain tiap lima tahun sekali. Senang-senang ajalah semuanya. Si ayah ngehadiahin pedang. Ibunya ngehadiahin buku telepon. Roxy ngehadiahin tongkat penyihir yang bisa amplify sihir penggunanya. Selain itu juga ini waktunya ngumumin tas kelulusan bagi si penyihir cilik. Galau lagi gara-gara inget trauma. Takut lagi buat keluar rumah. Bener-bener ngehindar pas mau diajak keluar. Tetap dipaksa Roxy naik ke atas kuda. Bayangan traumanya masih ada, padahal mereka berhasil keluar rumah dengan nama-nama aja. Semua ketakutan itu ada di dalam pikirannya Rudy doang. Bayangan orang-orang yang disangka ngeliatin dia di so artis. Cuman halunya Rudi doang. Aslinya padanya pasti pawang hujan. Minta hujan lagi ya mbak? Minta sama Tuhan. Mereka terus lanjut sampai ke Bromo soalnya Roxy mau nunjukin sihir hebat. Castingnya mungkin sabar hasilnya bikin hujan lebat sampai-sampai kuda mereka kena petir dan nyari karat, Buru-buru disembuhin takut kudanya ngadu. Terus buat tes kelulusan, Rudy harus bisa casting sihir barusan. Dia mulai seriling ke kanan, seriling ke kiri, puter, 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 puter. Weya, weyo, weya, weyo. Berhasil ngeluarin sihir hujan yang lebih dahsyat dari gurunya. Inilah bukti keseriusan dia ngejalanin kehidupan di Isekai dan akhirnya lulus dari pelatihannya Roxy. Malam hari si guru langsung pamitan. Kesel kali kalah sama bocil, tapi emang udah nggak ada yang bisa diajarin dia lagi. Sebagai kenang-kenangan, dia cuma ngasih kalung. Tapi ada hal lain yang udah dikasih Roxy. Hal yang lebih berharga yaitu ngajarin dirinya buat keluar rumah. Ngatasin semua trauma-trauma masa lalunya Rudi. Itulah pelajaran besar yang dia dapat dari seguru kecil. Ada juga sih <tuh> kenang-kenangan yang lain. Hari-hari besoknya Rudi udah nggak takut main keluar. 100% didukung orang tuanya, apalagi kalau pulang-pulang bawa pacar. Nanti aku cariin yang kayak mamah ya buat Papa. Asik, suami aktif istrinya banyak. Paling yang beneran diwanti-wanti sama si Ayah jangan gunain kekuatan Rudi sembarangan. Ya udah pergi dulu ya. Iya, jangan pulang. Perlahan tapi perlahan dia mulai dikenal sama warga desa. Mulai ngenalin daerah dia tinggal yang ternyata sangat indah. Cuman keindahan desa itu keganggu gara-gara banyak bocil kampung ngegangguin bocil lain yang tak berdaya. Kalau ngelemparnya mau pakai batu, barulah Rudy turun tangan nyerang pakai sihir. Aduh aku lemah. Jelas si bocil berjiwa om, om, lebih jago dan akhirnya berhasil nolong seorang cewek. Langsung dimandiin di tengah jalan, rambutnya mirip super yang pernah diceritain Roxy. Tapi nggak apa-apa kok soalnya nggak ada permata di jidatnya. Ternyata cewek yang namanya silpi anakan elf sama manusia dan sering diganggu gara-gara beda dari yang lain. Baru Rudy doang yang baik dan mau temenan. Pokoknya seharian ini mereka main-main bareng sampai nggak kerasa udah maghrib. Buru-buru pulang ya takut diculik wewe gombel padahal yang nunggu Rudy di rumah adalah wajah garang ayahnya. Dikiranya anaknya ngeganggu bacol komplek pakai sihir dan tanpa ngedengerin omongan buah hatinya, dia malah marah-marah ngerasa jadi paling bener. Bisa aja Rudy minta maaf meski bukan salahnya, cuman yang sebuah lakuin adalah ngasih lautan fakta orang dewasa semana-mena yang bikin dia langsung di Bum kalau mainnya mau gitu ya oke okay lah Rudy nggak bakal lagi tuh ngebantuin orang-orang yang ditindas dia bakal diem aja sesuai ajaran orang tuanya emang bisa ya Rudy bersilit lidah alhasil si ayah yang minta maaf dan mau ngedenger alasan anaknya sebenarnya tadi siang dia dapat laporan dari ibu-ibu biasa merasa anaknya paling tersakiti nggak tahu aja iblis kecil mereka yang mulai duluan si ayah mikir ini waktunya dia ngedidik anaknya karena selama ini Rudy kan kelihatan dewasa banget tapi akhirnya Rudy jahat haha oh aja hari-hari selanjutnya juga para bocil masih rese orang tuanya masih ngadu aslinya ibu-ibu genit pengen lihat wajah ganteng ayahnya Rudi bodoh amat lah si bocil mending main-main sama Silpi yang sekarang udah bisa pakai sihir dia beneran tertarik banget sama sihir loh sampai-sampai penasaran sama teknik tanpa ngerapal mantranya Rudi terus karena sama-sama berbakat ya dia juga bisa-bisa aja tuh no bukan kekuatan isekai reinkarnasi OP senang seharian ini main tapi sayangnya hujan turun maksa mereka buat neduh di rumah Rudi karena dikira cewek Rudi ngajakin mabar nih sama sekali nggak ada pikiran Silpi tuh cewek atau cewek dan gara-gara nggak -gara saling ngobrol-ngobrol jadinya ya 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 Rudy nggak nemuin belalai gajah ayo pada ngapain si bacil berbakat baru sadar Silpi adalah cewek dan nama aslinya adalah Silpiet maksudnya baik kok ngajakin mandi bareng biar nggak kena masuk angin tapi ya gitulah maaf ayah akhirnya aku menang terus sambil latihan pedang dinasehatin buat minta maaf benar-benar ke Silpi sambil liatin sisi lemahnya seorang pria biasanya cewek-cewek langsung pada meleleh tuh kebetulan anak yang diomongin udah dateng waktunya orang tua ngasih dorongan buat anaknya supaya Rudy bisa berkembang dan jadi orang yang bertanggung jawab permintaan maafnya diterima silpi gak marah minta mereka buat bersikap normal aja kayak sedia kalah selesai deh masalah Rudy sebocil bergewom Lo menghadapi masalah tentang pertemanan sedihnya beberapa minggu ke depan muncul masalah yang lebih besar masalah yang dihadapin keluarganya dia dimana si mama hamil anak baru terus Lilia juga ikutan hamil dari pabrik yang sama seketika si suami minta maaf walau kekecewaan kelihatan jelas di wajah si istri, semua keputusan ada di tangan ibunya Rudi. rencananya Simba mau bantuin lahiran majikannya. udah gitu dia yang lahiran, terus langsung pergi dari rumah ini. yakin habis ngelahirin langsung pergi. iya nyonya, perjalanannya berat loh. iya nyonya, baik kamu kuat, emang perjalanan jauh. kepaksa nyonya, nyonya selingnya gak tega ya. lawak lo. tapi mah dengerin aku dulu. Nah, dekat sini ku hantam kau. dipikir-pikir gak tega juga kalau ngusir Lilia yang selama ini selalu bantu-bantu. apalagi nanti Lilia yang baru lahiran bawa dede bayi ngelewatin derasnya badai salju akhirnya sebagai balas budi jaga rahasia negara Rudi nyoba ngebujuk ibunya buat ngebiarin Lelia tinggal Mah kok mama nggak senang padahal kan aku punya dua adik Mah mah budak tiba-tiba si bocil langsung nunjuk ke ayahnya nandain si ayah yang mulai masalah ini Papa bilang Bukan. Lilia nyoba ngebantah itu cuma diburu dingin ngira ya Simba si gak bisa ngelawan perintah majikan Alhasil semua kesalahan dilimpahin ke si ayah Rudy makin ngebujuk ibunya dan mana bisa sih nahan keimutan kue-kue cool, cool. Keputusannya Lilia dibolehin tinggal jadi bagian dari keluarga ini Sedangkan buat si suami hmm, Kejadian itu ngubah kehidupannya Simba si Aslinya kejadian produksi masal dede bayi gara-gara ulahnya Lilia Lagian kalau tiap hari serumah sama pasangan suami istri muda yang sering muter lagu Lama-lama pusing sendiri kan? Makanya dari kamarnya Lilia ngasih tontonan bioskop Trans TV buat Ayah Rudi biar pabrik bisa jalan. Karena nyawanya udah ditolongin, Simba mutusin bakal terus mengabdi dan ngedidik anaknya buat ngebantu Rudi. Gak kerasa adik-adik kilik -adik udah lahir, yang pabrik legal namanya Nor, yang pabrik cabang namanya Aisyah. Repot ya ibu-ibu ngurusin mereka, cuman Rudi juga nggak kalah repotnya karena tiap hari harus latihan pedang. Abisnya nggak ada kerjaan lain, sekolah juga nggak perlu. oh udah bisa baca tulisan mengincar cewek, kak. Tapi kepikiran nih dia, apa nyoba sekolah aja kali ya mungkin aja Rudy yang udah berbakat bisa jadi Rudy berbakat faktorial tiba-tiba Silpi meluk sambil nangis-nangis nggak -nangis, mau ditinggalin temannya pergi jauh-jauh lah iya sih ngapain, coba jadi kuat, saya ini aman sentosa kan mending tumbuh bareng Silpi Silpi, Silpi, permisi Silpi, 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 ternyata si ayah mau ngasihin surat dari Roxy ngasih kabar sekarang dia jadi guru sihir di kerajaan, ngajarin seorang pangeran yang tenggelnya 11-12 sama Rudy karena itulah Roxy keingetan lagi kembali berbakatnya. Mungkin saat ini Rudy nggak kesusahan, tapi kalau suatu saat mau belajar sihir tingkat lanjut, dia bisa rekomendasiin Rudy ke sekolah sihir. Alhasil semalaman itu si bocil mikir dan paginya langsung minta satu hal ke si ayah, minta dibolehin sekolah sihir dan ayahnya ngebayarin sekolah buat Silpi. Itu dua ya jin? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau sekolah sihir, cuman Rudy masih harus belajar berpedang. Keluarga mereka juga nggak kayak kaya amat sampai bisa nanggung biaya sekolah Silpi. Rudy udah nyerah dapat jawaban gitu, makanya dia minta dicariin pekerjaan. So supaya bisa dapat uang buat sekolahnya Silpi. Gak baik loh manjain orang, tapi baik buat aku. Lah egois. Hey Ujung-ujungnya si Ayah setuju. Terus beberapa hari lewat, pas lagi latihan pedang, datang kereta kuda. Isinya tamu ras manusia binatang yang kayaknya kenalan orang tua Rudi. Gak ada penjelasan apa-apa. Paling Lilia minta Rudi jaga diri sebelum dia tiba-tiba dilempar Paul diajakin adu mekanik. Segala sihir dikerahin buat nahan serangan ayahnya. Cuman kalau si Ayah udah serius dengan sekejap melesat, bikin Rudi pingsan. Bangun-bangun, dia ada di dalam kereta kuda. Udah, ternyata tambah binatang yang tadi juga ada di sini ngebawa mereka ke daerah kota. Pada saling kenalan nih cuman biar lebih ngerti. Simba yang namanya Gilan ngasihin surat dari ayahnya Rudi, nerangin semua hal yang perlu diketahui si bocil. Ayah titipin kamu ke teman yang otaknya kosong. Woi, ngatain ya? Ini kata surat. Oh ya udah. Ternyata Rudi dikirim ke sepupu si ayah di mana nantinya si bocil bakal jadi guru private sihir. Nantinya juga dia bakal tetap belajar baca tulis termasuk latihan pedang ditemenin kakak serigala. Hampir semua pelayan di sini adalah binatang dan gak lama kemudian datanglah sepupu si ayah. Rudy manggilnya om atau paman kayaknya. Terus kerjaan dia tuh wali kota. Aku kerja lewat orang dalam ya. Emang boleh seordal itu? Yang enggak dong abisnya harus Rudi sendiri yang bisa ngehadepin sama ngebujuk anaknya si paman. Anak yang katanya lemah lembut padahal aslinya cukup dengan sekali lihat aja kerasa banget aura fighternya. Mana tiba-tiba main gaplok pula. Diliran gaplokannya dibales langsung ngikutin jalannya Pak itu Yang bisa Rudy lakuin cuma pakai sihir biar bisa lari dari kejaran erisi Arkon 4 Iroh. Beruntung berhasil lolos. Rudy belum nyerah. Apalagi pasti bakalan diledek abis-abisan sama ayahnya. Kalau pulang gitu aja. Alhasil dia nyaranin rencana culik-culik bohongan. Biar Eris mau belajar sihir. Rencananya itu dilakuin di malam hari. Bangun-bangun ada di dalam peti. Di dalam ruangan yang vibesnya kayak beneran diculik. Kebeneran si putri masih tidur. Bisa kali kita... Eh Eris sudah bangun. Langsung sombong dengan sihir ketantangan seketika lepas. Tapi dia nggak peduli. Malah teriak-teriak depan pintu. Tuh jadi ketendang om membuat tak bewok kan. BTW anyway, ini akting penculiknya bener-bener menjiwai sampai nendang-nendang gitu, tapi apa beneran aktingnya? ya? Rudy juga nggak lepas dari akting om botak sebelum akhirnya om botak keluar. Buru-buru Eris disembuhin, nggak sampai polisi biar si putri mau belajar sihir sendiri, cuman buru-buru mikirin mau belajar sihir. Rudy dapat kenyataan om botak tadi tuh penculik beneran. Nggak bagus ya ngelawan mereka pakai kekerasan kayak yang selama ini dilakuin Eris, makanya si bocil milih ngehalangin pintu terus mau kabur lewat jendela sambil tetap nyindir-nyindir biar si putri mau belajar sihir. Nggak mau. Dadah. Bantuin, Jing Bercanda. Alhasil, para penculik cuma nemuin ruangan kosong. Eris disembuhin lagi biar nggak beban, tapi sifatnya bebal. Masih susah diatur. Jadinya, ya udah Rudy pergi sendiri. Ih, parah ninggalin. Waduh. Mereka terus sembunyi-sembunyi atau nebeng kereta kuda. Kayaknya udah aman soalnya berhasil kembali ke kota. Apalagi udah ketemu sama pelayannya Eris. Sial, pikiran naif itu malah jadi malah petaka. Lagi-lagi Eris digondol. Pergerakan para penculik sempat dihalangin, tapi Rudy bakalan kewalahan ngehadepin mereka. Pelaku utamanya tuh si pelayan yang kesel gara-gara tiap hari nemenin Eris di land preman. Dia juga ngehasut si bocil bilang uang tebusan bakal dibagi dua, cuman mana mungkin jiwa baik hati kayak Rudy dapat berapa? Baru mau dipuji loh. Bohongan doang kok biar pada lengah biar Rudy bisa nembakin bola api ke atas. Seketika Eris terpaku ngeliat kebaikan hati sepupunya, walau tetap nggak ngubah keadaan, mereka lagi di posisi sulit. Emang Rudy berhasil nyelamatin Eris pakai sihir dan berbagai tipu muslihat, tapi dia nggak nyangka musuh bakal ngelempar pedang. Yang bisa nyelamatin mereka cuma Gilen yang ngeliat bola Rudy. Pedang musuh langsung rontok begitu pula sama musuh-musuhnya. Anjis keren. Sayangnya ini malah jadi trauma sendiri bagi Rudy. Dirinya yang dulu hidup di dalam kamar doang pernahnya bantai-bantai di dalam game. Headshot. Double kill. Nggak pernah ngeliat secara langsung. Pokoknya masalah berhasil diatasi. Si pelayan biang kerok juga ditangkap. Palingan Rudy ngerasa bersalah gara-gara rencananya hampir aja nyawa mereka melayang. Ngerasa nggak pantas buat jadi seorang guru. Tapi Eris nggak mikir gitu. Pengalaman malam pertama bareng Rudi tadi justru ngebuat dirinya termotivasi ngizinin si bocil buat tinggal sekaligus ngajarin Eris sihir. Besok besoknya pada mulai persiapan buat ngajar sekaligus ngomongin penculikan kemarin ceritanya Gilan yang nyelamatin Eris Rudi sedangkan keberadaan si bocil nggak boleh diketahui orang banyak takutnya bakal ada perselisihan. Maklum sebenarnya keluarga besar Rudi kan golongan pejabat bangsawan sedangkan ayahnya Rudi malah hidup tentram di desa bukan yang ngurusin kerajaan tuh lihat ibunya Eris aja kelihatan jude sama dia. Beda lagi kalau ngomongin kakeknya Eris sifat nya benar-benar keras termasuk waktu manggil cucunya ke sini. Tadinya Eris minta si kakek nyuruh Rudy buat ngajarin sihir, tapi sekarang nyuruh Eris sendiri yang ngomong langsung. Tuh, tutor deh. Kamu ini mana tetak ramanya? Ya, 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 ya udah. Ajarin Eris sihir, miau. Kepaksa sih ngegaya gitu gara-gara keluarganya penggemar manusia binatang. Akhirnya pelajaran bisa dimulai dan gak cuma Aris doang yang belajarnya. Sedikit-sedikit Jiren ngikutin pelajaran mereka. Sebutkan tiga negara dari huruf T. Indonesia, Malaysia, Bekasi, W. Sedihnya Eris gak tertarik belajar yang lain. Maunya cuma pakai sihir terus kabur. Rudy nyari ke sudut-sudut rumah nemunya Eris lagi di dalam kandang. Pasti tidurlah mukanya kelihatan kayak orang bener. Beda dibanding yang satu lagi. Aku juga gak gini-gini amat deh. Gara-gara itu Eris jadinya kebangun langsung ngekombo sepupunya. Alhasil Rudy pakai jurus nangis biar Gilen mau bantuin dia. Berhenti bentar. Rencananya udah sering kan Eris males-malesan belajar. Di saat itulah Gilen nyeritain pengalaman petualangannya. Dulunya dia punya parti petualang, tapi karena Raja Iblis sudah kalah, mereka semua bubar dan salah satu anggotanya yang elf mutusin bertualang lagi selama 50 tahun. Hehe itu di sebelah. Intinya pas Gilen bertualang sendirian, dia nggak bisa ngatur keuangan gara-gara nggak -gara bisa matematika. Jadi deh Eris semangat belajarnya. Susan. Kalau latihan pedang jelas Eris lebih jago. Namanya juga udah latihan duluan, apalagi dari umur Rudi lebih bocil. Lagian dia kan mage, mage, mage. Gak terlalu sering pakai pedang lah, walau punya. Tetap ya latihannya dilanjut dan hari-hari yang berat ini dia laluin dengan sabar supaya bisa sekolah bareng Silpi. Kebetulan hari ini hari libur. Tumben-tumben dan Eris ngajakin pergi. Mana pakai baju bagus pula. Nah ini kayak orang bener jitak. Sesekali bolehlah mereka libur biar nggak stres. Kesempatan ini dijadiin Rudi buat ngecek harga pasar. Di salah satu toko ada nih yang nawarin obat kuat bisa nambahin STR plus 25 sama fit plus 44. Boleh dong dicatat dulu soalnya barangnya bagus tapi pura-pura nggak tahu begitu ditanya sama yang lain. Lanjut keliling ke toko buku. Ternyata harganya mahal-mahal padahal kalau kata Eris tinggal minta ke dia aja. Nanti juga dibeliin kakeknya kok. Sorry nggak butuh. Sok kaya jeng. Rudy sekalian pengen ngajarin tentang kehidupan. Nggak selamanya Eris bisa dimanja-manja. Orang-orang harus kerja supaya dapat uang. Paling kalau udah ngerti boleh deh Eris minta uang bulanan ke orang tuanya. Nggak kerasa udah sore waktunya pulang. Gak disangka benda misterius terbang di atas kota. Cuma Rudi doang yang kaget. Abisnya ya emang udah biasa ngelewat. Katanya itu tuh benteng Perugius. Adalah cerita-cerita legenda gitu. Dulu juga sering dibacain sama para orang tua. Dan ternyata dongeng itu tuh kenyataan. Gampangnya dulu ada perang besar dan benteng Perugius tadi pernah ikut perang itu. Mungkin Rudi harus belajar lebih banyak. Jangan mau kalah dari murid-muridnya yang lebih semangat. Beres dapat libur. Diam-diam Eris ngebeliin pasien kemarin. Abisnya Rudi kelihatan pengen banget kan. Diterima Aku hadiahnya walau nggak pengen ngasih tahu hasilnya apa. Kepaksa Eris nyuruh Mbak bersusu badak buat nahan Rudy sampai nggak sengaja posisinya kepental. Barulah mereka tahu hasil obat kuatnya dan kalau mau jadi kuat langsung aja Eris ajakin sparring. Waktu lewat beberapa bulan udah masuk ke musim salju. Makin pintar ya makin tangkas kemampuan pedangnya Eris. Aku 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 gimana? Lo tuh nggak diajak. Selain mereka Gilen yang dikira bisa nyangandelin atau doang sekarang udah bisa pakai sihir. Pantes dong kalau Eris banggen perkembangan semua orang ke ibunya. Walau si ibu tetap judes ngelihat Rudi nanti cepet tua loh di sela-sela istirahatnya si bocil tetep bikin berhala dan gak jarang juga dimintain tolong sama para pelayan misalnya minta Eris buat libur supaya mbak pelayan bisa ngajarin seputri si dansa maklum sebentar lagi ulang tahun Eris oh ya seneng dia soalnya dapat hari libur nggak usah repot-repot jadi guru mending waktu kosongnya dia belajar buku bangsa lain biar bisa ihihihih sebenarnya pengen belajar banyak tentang bangsa lain dan hal pertama di tahap belajar ini tuh belajar bahasa mereka boleh kali flexing nulis surat lagi belajar banyak bahasa ke gurunya. Dan ternyata nggak segampang itu ngertiin bahasa bangsa lain. Apalagi kedengeran suara berisik dari luar dari Eris yang kabur belajar dansa. Alhasil Mbak Pelayan minta tolong Rudy buat ngebujuk si putri. Oi Eris, tendang. Dari awal dia nggak niat hadir ke pesta ulang tahunnya. Ngapain coba ngerayain berkurangnya jatah umur? Pemikiran itu 11, 12, 13 sama pemikiran Rudy sebelum tisekai, Sekarang dia nggak mau lagi jadi pecundang. Bakal hidup semaksimal mungkin. Makanya kalau Eris mau ditemenin latihan dansa, Jita. Lagi keren hal bujir. Eris ngerti kok. Dia mau balik latihan asalkan ditemenin keponakannya. Tapi bukannya dansa. Mereka malah cosplay jadi Balmon. Namanya juga belajar ya. nikmatin aja prosesnya. Pasti bakal ada hasilnya. Kayak hasil latihan bikin berhala Rudi yang bisa dijual di pasar. Semesta juga tahu kalian berusaha. Anjay motivasi. Soalnya si bocil tiba-tiba dapat paket dari Roxy. Isinya buku bahasa iblis bikinan sang guru. Sekaligus tukar-tukeran kabar lah. Termasuk ngabarin kok bisa muridnya yang sekarang dapat tung yang mirip dia. Hehe, maaf, nggak kerasa udah hari ulang tahunnya Eris. Pestanya dipenuhin para bangsawan. Biarpun udah berlatih banyak, Rudi sama Mbak Pelayan tetap khawatir. Ketakutan mereka kebukti gara-gara pas Eris diajak dansa, dia malah diving. Hei kamu kartu kuning. Seisi ruangan ricu, nggak ada yang mihak ke Eris kecuali Rudi yang tiba-tiba ngajakin dansa. Dalam sekejap dia ngerti Eris bukannya nggak bisa, tapi terlalu gugup diliatin orang-orang. Sebagai gurunya, Rudi punya satu ide yaitu buat dansa mereka sekarang kayak latihan pedang. Semua gerakannya Rudy arahin pelan-pelan. Gak usah peduliin para penonton, anggap aja mereka monyet. Nah, kalau digelapin kelihatan monyetnya. Dan ide tadi berhasil dan sama mereka sukses dapat banyak standing applause. Jerih payah latihan selama ini akhirnya terbayarkan. Malamnya Rudy ngasihin hadiah tongkat sihir buat murid-muridnya. Mirip waktu dulu dia dikasih sama Roxy. Gilen nerima itu dengan senang hati. Cuman Roxy tiba-tiba ngeliatin guru pedangnya. Pengen dikasih juga gitu. Alhasil Gilen ngasih cincinnya. Cincin turun temurun keluarga dia yang sekarang diwarisin ke Eris. Senang Ya, kegiatan hari ini berakhir bahagia. Rudy nggak kalah senang. Abisnya begitu, dia baru bangun pagi. Rudy mergokin kakeknya, Iris lagi main sama kucing. Si kakek gak ngerasa keganggu. Kok soalnya benda misterius di angkasa lebih ngeganggu pikirannya. Walau udah lewat beberapa bulan, benda misteriusnya gak hilang, malahan ukurannya tambah besar. Yang gak ada hubungannya gitu, nggak usah dipikirin. Lagian, masih banyak hal yang harus dikerjain, salah satunya orang-orang rumah mau bikin pesta surprise buat ulang tahun Rudy. Udah ketahuan langsung sih, tapi si bocil ikutan ajalah, mumpung jarang jarang kan ultah dia dirayain keluarga besar meski aslinya di keluarga besar ini sering rebutan kekuasaan. Itu juga alasannya Rudy nggak boleh terlalu mencolok. Tetap pesta surprise-nya dijalanin. Situasi ini jelas dimanfaatin si bocil om-om. Dia minta si mbak pedang ngeliatin ekornya biar patung bikinan Rudy bisa perfect. Cuman mana ekornya nih? Yang ada bongkahan batu. Permisi. Permisi. Banyak orang nunggu di aula buat ngerayain ulang tahun Rudy. Si bocil langsung acting terharu. Ngerasa spesial orang-orang peduli sama dia. Ada yang ikutan terharu, yang judes, yang malah bingung sendiri, dan biar suasananya nggak canggung, tebak aku punya hadiah apa? Mama, papa dateng. Ah, eh, uh, ah. Ngerasa bersalah gara-gara bikin canggung, langsung ditenangin ibunya Eris yang selama ini ternyata peduli sama Rudy. Terlalu peduli deh kayaknya, sampai harus dipisahin dulu. Balik lagi ke hadiah, Eris ngasih tongkat sihir segede alaihim khusus dibikin buat Rudy. Sekarang kamu kayak orang yang masuk isekai. Ah, apa? Gak, nggak apa, apa Pokoknya hari ini hari bahagianya Rudy, hari spesialnya si bocah berjiwa om om nggak kerasa hari udah malam pestanya juga udah selesai waktu mau istirahat ayahnya iris mendadak cerita dulu dia punya tiga anak sayangnya gara-gara perselisihan keluarga besar dua anak cowoknya diambil keluarga besar sisa iris doang yang tinggal di sini mungkin karena itulah ibunya iris kelihatan judes bisa-bisanya anak entah berantah tinggal di sini sementara anak kandungnya dibawa pergi karena itu juga ayahnya iris punya ide nikahin putrinya sama rudy masih obrolan masa depan sih itu jadi ditolak sama rudy padahal begitu balik ke kamar ada hadiah door prize yang siap di unboxing. Hmm, 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 hmm. Ikut duduk ya. Pada malu-malu, tapi karena ngerasa dapat lampu hijau, Rudy masuk ke mode fighter. Padahal ujung-ujungnya dia kena... Fatality. Namanya orang malu ya. Eris balik lagi buat minta maaf, dan kalau mau unboxing paket, dia minta tunggu 5 tahun lagi. Asia Bisa dong sabar 5 tahun doang. Lagian dia nggak ada kecengan siapa-siapa kan? Eh iya, Silpi. Gak apa-apa kok. Aku gak apa-apa. BTW, alasan orang tua Rudy nggak bisa hadir ke ultah anaknya tuh gara-gara banyak banyak monster berkeliaran. Emang lagi meresahkan sih di desa, cuman gak sampai harus lockdown libur seminggu padahal 2 tahun. Masih boleh main-main ke rumah tetangga walau banyak fenomena-fenomena aneh yang belum pernah terjadi. Banyak orang-orang yang waspada sama fenomena itu, termasuk pemilik benteng Perugius yang nyuruh bawahannya buat ngecek lokasi sekitar. Sialnya geng Rudy lagi ada di daerah fenomena itu. Asalnya mau ngetes tongkat gede Rudy yang bisa menceratin air kenceng-kenceng sekalian mau liatin sihir pawang hujan. Nggak disangka benda misterius di angkasa kemarin-kemarin mulai berubah jadi penyebab fenomena aneh. Bawahan benteng Perugius tiba-tiba nyerang mereka, ngira Rudy Brotherhood adalah pelakunya. Untung kesalahpahaman cuman sebentar, tapi fenomena aneh nggak berhenti. Justru makin gawat gara-gara mereka semua kena sihir misterius. Sadar-sadar Rudy balik ke wujud yang dia benci. Ada di ruangan serba putih, tempatnya gurita cumi-cumi ngerasain sendirian, sendirian. Seketika muncul manusia Silver Soul kenal, so dekat ngaku-ngaku sebagai dewa manusia. Ngaku-ngaku berpihak ke Rudeus, bukan dia aku yang manggil Rudy Kisekai. Justru mau ngasih info si Om Om belum. Terus mau ngasih saran biar bisa bertahan hidup. Jadi benar nih mihak saya. Ih pintar. Nantinya Rudy yang habis kena fenomena aneh, tepatnya bencana teleportasi bakal kebangun di benua iblis. Disaranin percaya sekalian tolongin mas-mas yang ngejagain Rudy. Nggak lama kemudian dia bangun di bawah langit Taifat. Wujudnya udah balik ke semula. Eris juga ada di situ dan sesuai omongan sang dewa manusia, dia ketemu iblis super. Sempat takut kalau ingat cerita kelam tentang super, tapi sebocil nyoba ngobrol sama orang yang nyelamatin nyawa dia akhirnya mas-mas yang namanya Ruijer juga mau terbuka cerita nemuin Rudy Eris tiba-tiba jatuh dari langit cuma nemuin para bocil tanpa gilen dan sebagai seorang pejuang super dia nolongin bocil-bocil manusia yang rapuh malahan sampai niat nganterin Eris Rudy balik ke benua manusia walau dia sadar sih kebanyakan orang kalau ketemu dirinya bakal histeris kayak Eris beneran ngerasa takut gara-gara sering diceritain super makhluk brutal cuman begitu dibilang santai dulu gak sih mereka mendadak podcast langsung pada akrab lagian Eris sama mudah bergaul kan orangnya jadilah tiga orang ini bakal bertualang bareng demi pulang ke benua manusia perjalanannya cukup jauh bahkan gak jarang pada kecapean hebatnya semangat mereka lebih kuat dan akhirnya tiga musafir ini berhasil nyampe di sebuah desa awalnya nggak dibolehin masuk mana ketakutan loh penjaga desanya gara-gara diplotatin ruijer jadinya ya udah deh kepala desa dipanggilin sedangkan si super disuruh nunggu Katanya itu mau manggil kepala mereka bisa telepati. Percakapan apakah ini nyata? Selang beberapa saat mereka disambut sama kepala desa. Terkejut nih si Kades ngelihat Rudi yang sopan sama bisa bahasa iblis. Lebih terkejut lagi penjaga yang tadi karena ngelihat kalungnya Rudi. Kalung pemberian dari Roxy soalnya dia tuh ayah kandungnya. Ternyata di sini adalah kampung halaman gurunya dan Roxy sendiri udah pergi selama 20 tahun. Aslinya guru Rudi itu udah berumur 44 tahun tapi masih kelihatan muda. Emang rata-rata umur suku ini 200 tahun sih. Pokoknya ayah Roksi senang anaknya baik-baik aja ayah mertua, yo nikah juga belum, obrolannya dilanjut di dalam sebagian besar ngobrolin rencana petualang-petualang muda kedepannya, boleh kok Ruijerd mau nganterin Rudy Eris, tapi jangankan lintas benua, ya aja dilarang masuk ke kota, padahal Ruijerd punya tujuan yang nama baik suku super disinilah kebenaran keungkap, sampai si mas-mas kalem berubah, bang-bang-bang, sabar bang-bang waktu perang besar beberapa ratus tahun lalu, Dewa Iblis bernama Laplas memimpin suku super, dan mereka dikasih tombak senjata itu dikasih gratis, dan Kayaknya tombaknya bikin super makin kuat. Sayangnya yang gratis itu bohongan. Kalaupun beneran gratis ya mereka sendirilah yang harus bayar. Maksudnya tombak dari Lapas perlahan ngubah super jadi tok bro tombak brutal. Nyerang siapa aja nggak peduli keluarga, teman, pacar, mantan. Sedangkan Ruijerd bisa lepas dari kutukan tombak berkat anaknya yang ngorbanin diri. Karena itulah dia dendam sama Laplas dan mau ngembaliin nama baik suku super. Oh, udah ceritanya. Maaf ketiduran ngantuk. Dari cerita itu aja, Rudi ngerasain sedihnya hidup Ruijer, ngerasain tulusnya si mas-mas berambut hijau yang mau nebus dosa sukunya. Alhasil, Rudi janji mau bantuin penyelamat jiwanya, bakal bantuin sesuai kemampuan dia. Z Ah apa-apa... Tiba-tiba semangat... Aduh maaf ngantuk habis begadang edit... Besoknya mereka diantar pergi sama orang tua Roxy... Wah masih muda... Ah aku udah 102 tahun... Dikasih beberapa perbekalan buat perjalanan jauh... Nggak lupa Eris ngucapin terima kasih ke Iblis-Iblis baik... Dan mereka percaya perjalanan ini nantinya bakal jadi pengalaman yang berharga... Khususnya buat Eris sih yang bisa praktekin hasil latihan berpedangnya... Pokoknya si putri yang selalu tinggal di kota senang ngerasain banyak hal baru... Sedangkan Rudy pengen cepat-cepat nyampe tempat tujuan... Keinginannya terkabul soalnya nggak jauh dari sana, mereka nyampe di salah satu kota yang keamanannya lagi ketat. Gara-gara ada rumor dead end berkeliaran, dan yang dimaksud dead end adalah Rui si super. Yuah masuk, sabar goblok. Otak cerdiknya Rudi jalan, pas ngeliat sejenis lumut cairan gitu mungkin. Dengan pewarna misterius tadi, mereka nggak dicurigain berhasil masuk ke dalam basing C pertama-tama harus belanja baju dulu biar mirip warga lokal terus masuk ke guild petualang dengan keren. Dah malu, Rudy nyombongin party mereka pakai nama Dead End yang punya anggota bernama Ruijer si Super berambut biru. Jelas semuanya pada ngakak kenceng soalnya Super harusnya berambut hijau. Ini petualang nggak jelas malah ngaku-ngaku jadi Dead End. Rudy justru ngasih jempol karena rencana mereka buat nyamar berhasil walau muncul masalah lain. Dimana si kuda sombong ngegangguin mereka, nyuruh-nyuruh ambil misi gampang lah kayak misi nyari kucing hilang pasti bisa dicari dong sama mata ketiga si super jadi-jadian? suasananya udah mulai rusuh. Mau pergi aja dihalangin saat si cuma Meski Gamabunta sendiri jadi ngeri kalau lama-lama merhatiin Ruijer. Alasan Ruijer nggak dianggap super tuh karena pakai kalung Roxy dan rambutnya biru. Jadi beneran mirip sukunya Roxy. Seenggaknya mereka udah diterima di kota ini. Sekarang waktunya istirahat. Tapi lagi-lagi mereka diganggu. Sampai-sampai kancing mantel Eris lepas. Oh yang nggak dimaafin lah. Apalagi mantel tadi hadiah dari Rudy. Buru-buru mereka dipisahin. Lagian party tadi juga nggak ada niat jahat. Justru mau ngajakin ngeparti sebagai sesama pemula. Sayangnya Jakan Party ditolak, padahal sayang loh kan mereka tim Pokemon ada kombusken sama macem. Gak lama kemudian akhirnya bisa istirahat. Mereka punya masalah baru gara-gara duit mulai habis. Bayaran ngerjain quest dari guild juga nggak seberapa gara-gara rank party masih kecil. Tapi ya udahlah kita istirahatin pikiran karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang tiba-tiba <laughs> dewa manusia muncul ngegodain Rudy yang ternyata nerima saran dia buat percaya Wijer. Ah biasa aja kali. Ih jahat pertemuan kali ini sebentar doang. Dimana dia ngasih saran terima quest cari kucing dan kegelisahan Rudy bakalan hilang. Dia langsung kebangun, langsung nemenin Eris yang gak bisa tidur. Kangen rumah ya? Enggak kok. Terus kenapa nggak tidur? Takut ada om-om. Gua diem loh anjing. Sebenarnya banyak hal yang dikhawatirin Eris, kayak keluarganya atau Gilen. Cuman yang paling penting mereka harus bisa survive dulu di benua iblis. Quest pencarian kucing berjalan mulus nemuin gua yang isinya kucing-kucing. mau bejir ini mah. Pelakunya orang-orang ini nih yang sok keras ke binatang padahal dalam sekejap dikalahin party dead end. Asalnya mau Ru diajak ngobrol tapi malah ditendang. Ya udah Rujer balas lepasin kepala yang nendang. Kenapa gini? Gara-gara nandang bocil? Janganlah. Kenapa jangan kan jahat? Inilah sifat buruknya Rujer belum tahu batasan-batasan. Ya kali orang nendang dibalasnya kayak gitu, mana bisa ngebersihin nama super kalau kelakuan pejuangnya kayak gini. Rudy minta Ruijer jangan sembarangan lagi dan kejadian barusan bikin identitasnya si super ketahuan. Para petualang yang nyulik binatang-binatang biar mereka bisa ngerjain quest cari binatang dengan gampang mohon ampun. Janji nggak bakal pakai cara curang itu seketika otak cerdik si bocil om-om jalan soalnya dia ngajakin kerja sama. Yang protes malah Ruijer nggak terima bersekongkol bareng penjahat. Ih ampun-ampun. Eris ikutan protes nggak suka ngelihat Richard yang sok suci, sok jadi pahlawan dan kalau gini terus mendingan mereka semua pada pisah. Gimana? Kan? Ya, udah. ya udah, saya juga dimarahin. Akhirnya Rujer setuju karena sebagai pejuang super, dia nggak bakal ingkar janji, bakal nganterin mereka pulang. Rencana selanjutnya, Parti Deden yang masih rank bawah bakal tukar-tukaran quest sama si Parti Buaya biar bisa dapat uang lebih banyak. Gila kali lawan monster susah, lo yang gila. Siap saya gila. Ya mereka juga nggak berani ngelawan super asli, tapi beda cerita sama si Kuda yang masih aja Ngeladikin partinya Rudi. Biarin waktu yang ngejawab, mending mereka fokus ngerjain quest yang lokasinya di hutan kematian bernuansa sahoror horror jam scare party Deden main party Pokemon lagi berantem sama petualang lain takut nggak kebagian quest gara-gara ngeburu monster yang sama ujung-ujungnya semua party pada egois mikirin diri masing-masing kecuali ruijert yang khawatir ngelihat becoa party Pokemon jadilah Deden main detektif-detektifan dan firasat si banget benar soalnya kodiak ular datang menghadang kodiak laba-laba juga ikutan bikin rusuh saatnya party Deden tapi okay, tunggu dulu jangan Rudy mikirnya nolongin pas bener-bener genting biar pada utang Budi Tapi gimana bisa dimanfaatin Kalau orangnya setengah udah terbang Baru Ruijer Eris gerak tanpa komando Rudy Yang pingnya masih seribu Pertarungan ya selesai dalam sekejap Tragedi ini terjadi gara-gara Rudy yang mencoba berlaga seperti beliau Langsung dikata-katain Seandainya dia nggak kebanyakan mikir Pasti nggak akan ada korban Eris nggak sanggup ngelarai mereka Yang misahinnya justru si ketua parti Pokemon Dia sadar risiko jadi seorang petualang Dia sadar kematian bisa datang kapan aja. Makanya bukan salah siapa-siapa korokannya gugur. Kecuali gigi aku Tamia ya, yang hobi matiin karakter. BTW yang itu masih jadi kikoya, ya. Ruijar minta maaf nganggap partai Pokemon sebagai bocil. Padahal mereka petualang sejati. Akhirnya mereka balik duluan. Sedangkan Dead End terus lanjut ngelusurin hutan kematian yang makin banyak nelen korban. Ternyata partai sombong sebelumnya ketemu ular Kongo. Dan kali ini Rudi mutusin buat nolong secepatnya. Dimulai dari sihir api, diiris dikit-dikit. Ularnya nggak dikasih kesempatan nyerang, diiris lagi sampai ke belah dua sedikit ditutup sama serangan api. Hehe jadi mirip aceng. Pertarungan yang cukup berat buat Dead End. Apalagi Rudy nggak bisa senang kayak Aries begitu tahu dia gagal lagi nyelamatin orang. Sialnya masalah belum beres. Di jalan balik Rudy dipanggil. Hey, jangan Si kuda berhasil nemuin perjanjian licik Rudi dengan ngancem si buaya. Wah, kecurangan besar ini sih nggak bisa dibiarin. Kata si kuda. Minta uang tutup mulutnya dong bosku. Bisa dong bagi 90%. Kata si anjing. Rudi bingung harus ngapain. Semua rencana dia gagal total. Gagal ngelancarin petualangan dead end. Gagal kasih contoh ke Ruger supaya jangan pakai kekerasan. Soalnya dia mau ngapa-ngapain si kuda. Ruijer ngerti apa yang bakal dilakuin si bocil. Makanya dia bongkar penyamarannya dan nunjukin wajah tampan seorang super. orang-orang seketika kabur ngelihat Deden yang asli. Si kuda minta maaf, mohon nyawanya diampunin, apalagi dia punya anak. Nasibnya masih baik soalnya Ruijar udah berubah. Dia ya, ngancam si kuda, jangan berani cari gara-gara kalau masih sayang nyawa, terus kabur sebelum keamanan datang. Begitu situasi udah aman, Rudy Eris nyariin Ruijar yang udah nungguin di luar. Ini random sih, kenapa coba ngobrolnya belakang-belakangan, tapi sebenarnya pada saling minta maaf. Si super minta maaf karena pakai kekerasan, sedangkan si bocil minta maaf nggak pernah bikin rencana sukses. Untungnya Wijard ngerti kok beban yang dipikirin Rudy Si bocil cuma mau mereka selamat Cuma mau ngelindungin Eris Dan ikut berjuang ngebersihin nama super Dalam beberapa hari Emang Deden nemuin banyak masalah Tapi dibalik masalah-masalah itu Tiap anggotanya makin kompak Makin ngertiin sifat masing-masing Dan kedepannya bakal nyelesain segala masalah bareng-bareng Pagi harinya mentari menyambut dengan hangat Apalagi kalau ditemenin om Botak Yo what the f baru sadar rambut hijaunya bikin dia ditakutin Mendadak Rudy dapet ide tambahan Nyaranin pakai pelindung kepala Supaya jadi musuhku, Tensei si Puden lucu deh jadi tim 7 dan akhirnya Deden siap ngelanjutin perjalanan nggak lama-lama amat kok paling tiba-tiba skip satu tahun sebenarnya selama perjalanan itu kehebohan juga terjadi di banyak tempat gara-gara bencana teleportasi sampai-sampai Roxy datang ke kota tempat asalnya Rudy tinggal demi tahu kabar muridnya keadaan di sana mengenaskan banyak daftar orang-orang hilang -orang tapi Roxy masih bersyukur si murid belum dinyatakan meninggoy tiba-tiba ada dua petualang ikutan nimbrung kayaknya kenalan ayahnya Rudy alhasil mereka ngobrol-ngobrol mutusin mau cari orang orang-orang yang kena bencana teleportasi. Apalagi Ayah Rudi yang sekarang jadi orang penting ngurusin bencana ini bikin pengumuman minta tolong ke teman partinya dulu. Minta bantu cariin keluarganya dia. Perjalanan mereka makan waktu satu tahun. Pas banget bareng Deden yang baru nyampe di kota yang sama. Cuman kelihatannya Roxy Rudi nggak dibolehin ketemuan sekarang. Pertama-tama party Roxy datang ke bar buat nyari informasi. Tiap anggota punya caranya masing-masing sih, tapi si penyihir bogel kadang iri gitu ngelihat Elf Elinalis yang gampang berbaur. Apalagi dari tampilan, temannya itu emang lebih menarik cuman ya udahlah mending dia mulai keliling-keliling dan dapat info Dedden ada di kota ini sebagai bangsa iblis yang sering diceritain teror suku super si nyuruh teman-temannya hati-hati padahal yang bakal ngelihat Deden tuh si penyihir bogel diam-diam ngintipin Eris rujir latihan begitu ketahuan lagi ngintip langsung kabur jauh-jauh dan gak sadar uh, dia ada di deket dia dia terlalu fokus nyari anggota partinya yang lagi asik di Mas anjay mabar malah lebih siok semua dibubarin dengan sopan Ujung-ujungnya mereka ngelanjutin perjalanan. Udah takut sama Dead End. Malu kali ngerusakin bangunan orang. Balik ke beberapa saat yang lalu. di mana Dead End baru nyampe kota. Tujuan selanjutnya mereka tuh nyeberang laut buat kembali ke benua manusia. Tapi gara-gara pakai nama terlarang. Mereka harus bayar lebih mahal. Nggak bakal bisa kebayar dong. Ruijerd minta maaf karena bikin susah. Cuman sebagai sebuah tim. Masalah ini bakal mereka atasin bareng bak. Ia nyusahin bejir. Tetap yang overthinkingnya Rudy. Dan di mimpinya dia didatengin dawa manusia lagi. Biasalah ngungkit-ngungkit sarannya bermanfaat buat sebecil si om-om sekarang dewa manusia nyaranin bawa makanan terus jalan-jalan di belakang kota nggak ada penjelasan apa-apa soalnya Rudi keburu bangun di hari inilah eris Rwijar latihan bareng-bareng yang diintipin Roxy dan saat-saat dimana sang guru beda jalur sama sang murid ya Rudi juga fokus ngikutin saran dewa manusia sih ngebawa makanan jalan-jalan di belakang kota nemuin orang yang lagi minta bansos bintang 5 dalam sekejap Rudy tahu orang itu harus dibantuin orang bernama Kisirika Kisiriku ngaku-ngaku sebagai Great Emperor of Demon World oh hebat di Ikutinlah iblis yang dikira punya urawi bukuat terus dipura-pura jadi bawahannya kisirika senang udah dapat bawahan baru terus karena udah ngebantuin dia bakal ngabulin satu permintaan pengen kaya gua aja miskin anjing jadinya bebas deh mau ngasih apa aja tapi Rudi gak nyangka calok Gak nyangka dipasangin eternal manggekyo serlingan sebuah mata iblis yang bisa ngebuat Rudi bisa ngeprediksi masa depan kisirika pergi tanpa ngejelasin cara pakai mata prediksi bingung sendiri dong mana ada orang nyenggol yang ngajakin berantem pula tapi tiba-tiba si bocil nerbangin orang itu gara-gara dapat penglihatan Fast jatuh. Orang tadi cuma bisa diam. nyawanya udah diselamatin. Orang mah minimal bilang makasih gitu. Kejadian dapat mata iblis barusan diceritain ke teman-teman. Wah siapa? Ya ngakunya penguasa iblis yang nanya. Katanya Ruijer, Isirika mungkin beneran penguasa iblis karena bisa ngasih mata iblis ke orang lain. Dan mungkin lagi hal baik Rudy ngerepetin mata prediksi karena bisa manfaatin itu sampai Sandi bisa ngalahin Eris yang tiap hari mati-matian latihan berpedang. Udahan ah ngecut asu. Makin senang dong kalau dipuji-puji Ruijer tapi jangan harap bisa ngalahin pejuang super. Ngerasa bersalah sih dia gara-gara ngalahin Eris. Jadi kasihan gitu usaha mengkhianati hasil. Akhirnya Rudy ingat sama tujuan awalnya. Tujuan ngebawa pulang Eris ke rumah. Dan supaya tujuan itu terwujud, dia mau jual tongkatnya supaya dapat uang buat nyeberangin laut. Sial malah ketahuan Ruijer. Sebaiknya jangan gegabah. Apalagi tongkat Rudy hadiah dari Eris. Tongkat yang berharga sama berharganya kayak kalung dari Roxy. Jangan sampai hubungan Rudy Eris hancur gara-gara tongkatnya dijual. Berhubung masalahnya karena Ruijer seorang Super, khusus kali ini si Ninja Botak bakal tutup mata ke segala kejahatan yang mau Rudy lakuin. Mau nyelundupin Ruijat gitu biar nggak usah bayar. Obrolan mereka ternyata ketahuan sama orang yang diselamatin Rudy tadi siang. Namanya tuh Galus dan kebenaran dia seorang penyelundup. Di malam itu juga Ruijat langsung dicek out ke kapal penyelundup sementara dua lainnya. Senggahnya itu yang Rudy pengen. Padahal kenyataannya Iris mabuk laut. Dia cuma bisa nanangin sepupunya. Mana perjalanannya jauh pula sampai bikin Rudy bolak-balik Begitu nyampe juga, Eris harus banyak istirahat. Sedangkan Rudy... Buru-buru nyamperin Ruijer di tempat penyelundupan. Sebagai orang luar, harusnya si bocil nggak ikut campur. Tapi kasihan kali ngelihat Roger Sumatra di penjara atau ngeliat budak-budak yang diperlakuin dengan kasar. Karena itu juga si Super punya permintaan pangan ngebebasin mereka semua. Yusahin lagi. Lagian penyelundupnya jahat-jahat sampai ngaan live para budak. Ujung-ujungnya Rudi setuju dan tangan dia nggak akan kotor soalnya Ruijer yang bakal ngasih penghakiman. Gak lucu bang. Tanpa segan Broly ngabisin si penjaga. Tugasnya Rudy ngebebasin budak-budak manusia binatang yang udah nggak percaya siapa-siapa. Mereka baru mau diajak ngobrol pas Rudy nyempen tongkatnya. Kelihatan sibuk banget si bocil nyembuhin mereka. Hehe, <tuh> <tuh> sibuk heh. Tiba-tiba pada serius lagi gara-gara ngedenger suara mengerikan dari arah lorong jalur keluar udah diamanin yang berarti para budak bisa bebas paling Rujat masih nyesel nggak bisa nyegah korban jiwa nggak lama kemudian pada keluar cuman ini mendadak ngegetin katanya si anjing putih tadi ketinggalan semuanya minta si anjing buat diselamatin alhasil Rudi yang let's go dan nggak susah-susah amat kok ngebebasin si anjing dari segel lucu lagi ih langsung jilat jilat udah ah noci anjing seneng dong udah lama nggak ngelus ngelus anjing sayangnya manusia binatang yang baru datang seketika ngelumpuhin si bocil gara-gara salah paham. Dikiranya Rudy tuh penculik dan mau ngapa-ngapain hewan suci mereka. Jadinya ketua suku merintahin guys yang tadi ngelompohin si bocil buat ngebawa Rudy sama sang hewan suci kembali ke desa. Bangun-bangun Rudy nempatin kos-kosan bintang 5 yang bisa ditempatin dengan cuma-cuma. Fasilitasnya nggak usah ditanya. Kosannya udah diisi kasur. Dikasih makanan gratis. Ada peliharaan serangga yang nemenin dalam kosan. Dan yang paling penting akses ke seluruh desa gampang soalnya Rudy dipenjara di penjara tengah di tengah-tengah desa. Desa ini adalah tempat tinggalnya manusia binatang dan banyak hewan yang ik tinggal. Sekilas oke okay, kali buat jadi destinasi liburan, tapi kalau jadi tawanan sedih banget deh. Yang bisa Rudy lakuin cuma berdoa teman-temannya nolongin dia. Hari pertama masih belum kelihatan pertolongan. Hari kedua penjaga penjara makin judes. Hari ketiganya mancing pebagas Bagas. parkan. Si bocil sempat putus asa, tapi besok besoknya ada tawanan baru. Si ketika terkejut ngelihat aura bersinar. Rogil ya. Rudy langsung jadi bos karena duluan di penjara. Cerita cerita mas mas bernama Gisin ditahan gara-gara ketahuan curang judi aram Haram guys, nggak boleh ya. Malamnya mereka pijit-pijitan. Makin akrab lah, soalnya Rudi lagi nyari info cara kabur dari sini. Gisi hingga mau ikut ikutan. Udah enak bisa tinggal di sini gratis. Ujung-ujungnya malah pada berantem. Cuman ada yang beda malam ini. Dimana mbak penjaga tiba-tiba hilang dan mulai muncul asap, nandain hutan kebakaran. Sebenarnya gampang aja kalau mau kabur dari dulu. Tinggal pengendalian besi bikin kunci, kabur sebelum penjara kebakar, langsung nyamperin suara ribut-ribut. Lakunya penyelundup-penyelundup yang masih ngincer para manusia binatang. Hehehe. <tuh> Hei. lepaskan aku meski Rudy kesel pernah diperlakuin gak enak sama mereka tetap dia nggak tegaan si bocil bakal nyelamatin mereka dan bikin manusia manusia binatang berutang budi sama dia dia ngikutin perintah atasannya sedangkan sang penyihir manggil hujan madamin semua kebakaran hutan urusan ngalahin penyelundup diberesin guys yang baru balik ke desa akhirnya mereka mutusin buat kerja sama dan dalam sekejap usaha penculikan digagalin mereka tapi kelihatannya bakalan susah kalau ngehadapin yang satu ini ngehadapin galus si ketua penyelundup kamu manfaatin saya ya Mang Eya, eh tapi beneran loh nggak boleh diremehin, soalnya Gies yang biasa bertarung jarak dekat aja bukan lawannya Galus. Pokoknya sekali lagi seketua penyelundup peringatin jangan sampai Rudi ikut campur. Lagian pakai nama Dead End bisa bisanya mau jadi pahlawan. Rudi nggak bisa ngebalas omongannya Rudi sadar musuhnya berbahaya. Rudi cuma dia ngedenger tangisan bocil yang mau diculik. Padahal dia nungguin satu kesempatan. Si anjing suci tiba-tiba nyerang. Sandra berhasil dibebasin. Jantungnya berdegup kencang, soalnya dia bakal mertaruhin nyawanya demi ngebuat teman. Deden bersinar. Harusnya grup Rudy yang menang jumlah sama punya mata prediksi bisa ngalahin Galus, tapi tetap jam terbang gak akan bohong. Lawannya punya banyak tipu muslihat buat nyerang Rudy. Sayangnya sebanyak apapun cara licik Galus, dia kewalahan ngelawan musuh banyak. Diganggu si anjing lah, diganggu gis lah. Mereka ngasih Rudy waktu buat nembakin sihir peledak. Akhirnya masalah penyelundup selesai dan Rudy pingsan kehabisan tenaga. Gak perlu waktu lama, Rudy udah siuman. Eris juga ada di sisinya. Semua kesalahpahaman udah clear. Dia sama Mbak penjaga sampai ngerasa bersalah banget loh alasan pertolongan datangnya lama tuh gara-gara Ruijert disangka penculik mau ngebela diri tapi taulah Ruijert nggak pandai ngomong sedangkan Eris sibuk ngejagain para bocil sengganya sekarang situasi udah aman boleh dong santai-santai bentar di desa manusia binatang bisa jadi bahan cerita Eris ke kakeknya nanti padahal tanpa mereka tahu kudeta lagi terjadi kakek Eris dianggap gagal nyegah bencana teleport dan sebagai bayarannya wah kepalanya bisa sulap sekarang kita balik ke deden yang masih di desa manusia binatang berhubung lagi musim hujan mereka harus tinggal dulu di sini. Kegiatan-kegiatannya paling makan-makan makan bareng, ngintip, ngajarin bahasa manusia, ngintip, bikin berhala buat nyebarin nama baik Dead End, ngintip, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Awalnya semua hidup dengan San, sampai nggak sengaja Gies ngeliat cincinnya Eris, cincin hadiah dari Gilen. Baru keingetanlah guru pedangnya itu manusia binatang. Mungkin orang-orang sini kenal Gilen, tapi mendadak ekspresi Gies berubah seakan-akan benci si guru pedang. Malahan tona anaknya yang dari tadi main sama Eris tiba-tiba disuruh ngejauh mau kemana om? Aku buah pamu. Katanya si Gilen pergi dari desa nelantarin tugasnya sebagai penjaga hutan dan penjaga hewan suci. Jelas Eris nentang semua tuduhan itu. Baginya Gilen tuh orang yang bertanggung jawab, orang yang berjasa besar, orang yang benar-benar Eris hormatin. Awas masuk angin, mungkin Gilen yang Jess tahu dan yang Rudy Eris kenal berbeda. Namanya juga orang ya bisa berubah. Besoknya Tona sama temannya nyamperin Eris pengen denger cerita tentang bibinya. Ternyata Jess Gilen kakak beradik. Dulu sering diceritain si bibi nggak bisa berpedang, sering nya bikin onar terus. Padahal yang ngajarin Eris berpedang kan Gilen. Tona juga nggak suka berpedang, tapi abis ngedengar cerita tentang bibinya, dia mau coba-coba latihan gaya berpedang ajaran si bibi. Latihan mereka dilihatin dari jauh sama dua pemuda yang masih ngomongin Gilen. Yes masih rada nggak percaya si adiknya jadi guru pedang, apalagi sampai mau belajar sihir krudi. Pokoknya selama tiga bulan ini Eris terus ngelatih Tona. Makin deket deh hubungan mereka, cuman sayang musim hujan sebentar lagi selesai yang berarti waktunya Eris buat pergi. Eh tiba-tiba bak bak bu bak bu bak 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 mukulnya gantian cok pada berantem gara-gara tona pengen temannya selamanya tinggal di sini lah ngatur anaknya dia sebenarnya terpukul sih gara-gara bakal ditinggalin orang yang ngertiin dia gak mau nganterin kepergian Eris besok baru ayahnya cerita penyesalan dirinya Dimana waktu giliran masih susah diatur dia malah ngebiarin adiknya pergi bareng seorang pengembara tanpa ngucapin kata perpisahan karena itulah selagi masih bisa ketemuan mending tona minta maaf ke Eris malamnya dilakuin kok soalnya pas Rudy lagi beres-beres RS, dia ngedenger suara orang ngedeket pasti mau baikkan. Kita jalan-jalan, yuk tuan. Come on, baby. Sebelum tenang ngomong, sebenarnya Eris juga udah tahu dia bakal dateng. Anu, anu, ngomong yang bener. Btw, kamu siapa sih dari awal ngikut terus? Tona minta maaf dengan tulus. Eris masih sok keras padahal senang disamperin Tona, dan akhirnya mereka baikan Begitu hujan reda, Deden siap ngelanjutin perjalanan. Kelihatan Roger sama ketua suku jadi bestie. Sesuai dugaan ciwi-ciwi pada sedih, yang gak disangka, Gies ngajakin sparring sebelum Eris pergi. Tantangannya diterima buat ngebuktiin ajaran pedang Gilen dan hanya dengan sekali beradu pedang sparring berakhir. ah udahan? Ajaran pedang Gilen hebat ya. Sparring selanjutnya aku yang bakal menang. Serius udahan? Namanya juga penyihir, gak terlalu ngerti jalan berpedang. Gak lama kemudian Deden ngelanjutin perjalanan dan kedatangan mereka akan selalu disambut sama desa manusia binatang. Baru aja mereka jalan, tiba-tiba disusulin Gis yang sebelumnya masih di penjara bareng Galus. Dia baru mau kabur pas barengan Rudi pergi sih supaya bisa nabeng perjalanan ke kota nggak sengaja mereka ngelewatin monumen tujuh kekuatan besar monumen tentang tujuh petarung hebat di dunia ini mereka punya sebutan tersendiri misalnya dewa teknik dewa naga dewa iblis pokoknya kekuatan orang-orang itu nggak ngotak walau nggak tahu juga sih mereka beneran ada atau enggak soalnya tujuh kekuatan besar cuman dianggap legenda doang ya Rudy juga nggak mau ketemu mereka maunya cepet-cepet semua kembali normal dan hidup dengan santai setelah beberapa hari lewat mereka nyampe di satu kota besar mendadak dia pergi lagian tujuan dia cuma gimana Beng sampai kota dan gak lupa Gis nyaranin Rudy pergi ke guild petualang. Diiyain aja sih, tapi sebelum itu mereka dianterin Pak Kusir buat keliling kota lanjut istirahat di penginapan. Party Deden ngadain rapat, paling masih samalah ngomongin duit lagi, bikin tujuan baru lagi. Biar cepat aja Rudy nyaranin ngerjain quest di kota ini yang katanya easy money. Selagi tinggal di sini, mereka juga harus ngasihin patungnya Ruijer tiap kali nolongin orang. Jadi kayak jimat pelindung ya? Eh, tumben pinter? Khusus buat besok, si bocil minta ditinggal sendiri mau nulis surat buat keluarga, soalnya selama ini ayah ibu terlupakan. Well, oke okay deh, kalau maunya gitu, sedangkan Eris mau ngisi hari dengan jadi goblin slayer, langsung mikir aneh-aneh, langsung ngodein Ruyerd buat tegain dia. Ih geli, besok harinya cuaca cerah waktunya nulis surat, padahal baru nulis. Duh, nggak sengaja ngelihat seseorang diculik dan ini waktunya ngebabu lagi. Akan kusebarkan agama super. Para penculik diikutin dengan diam-diam ke tempat mencurigakan. Nyusup menyusup hal kecil lah buat Rudy, tapi dia nggak mau wajahnya ketahuan. Nyari barang dalam kantong ajaib di sekitar situ, nemunya cuman ini. Ah, kolor. Dengan kostum yang nambahin kemampuan menyelinapnya, Rudy ngalahin para penculik dan nyelamatin seorang bocil. Cuman bentar-bentar kok mirip seseorang. Sayangnya sebelum Rudi ngenalin bocil tadi, keburu datang pabrik susu yang tetap ya bukan lawan sepenyihir bocil. Sesaat kemudian datang pemimpin mereka, datang dengan sempoyongan, tapi sekalinya pasang kuda-kuda, si pemimpin penculik langsung melesat. Gerakannya ditahan kayak waktu Rudi ngelawan ayahnya, masih belum cukup sih buat nahan sepenuhnya. Malahan Rudi aja hampir kena tebas. Topeng saktinya kebelah, tapi aneh si pemimpin penculik justru jatuhin pedangnya karena nggak nyangka ketemu anaknya di sini. Ternyata itu tuh ayahnya Rudy. Dia bukan penculik, malahan aslinya nyelamatin bocil tadi dari tukang budak. Belum cerita banyak sih, soalnya suasana sekitar tegang banget. Biar enggak kaku-kaku amat, mulailah Rudy cerita tentang perjalanan dia. Mulai dari kena teleport bareng Eris, ketemu seorang super, ngekos di tengah hutan, hampir semuanya diceritain, kecuali tentang dewa manusia ya. Mendadak si ayah kesel. Kok kayak senang-senang sih Rudy? Berduaan bareng cewek cantik, ditemenin bodyguard kuat, tapi kenapa dia nggak pernah ngasih kabar? Oh, ah, ke keluarga terlupakan well apa coba si ayah nggak habis pikir nggak pernah gitu di orang lain yang kena bencana teleport padahal dia udah nyebarin pesan ke seluruh guild petualang Roxy aja dapat pesan kok jelas nggak terima Rudy dituduh aneh-aneh dia juga hidup susah loh bisa bisanya ayahnya nggak senang anak pertamanya pulang mereka terus adu mulut belum puas dia lanjut adu joto sampai akhirnya Rudy diberhentiin Norn adiknya semua orang anggap Rudy orang jahat mukul-mukulin ayahnya secara sepihak apalagi pandangan si ayah kelihatan banget putus asanya. Jadinya si bocil milih pergi. pangan cepet ngejakin Deden buat keluar dari kota ini. Cuman keinginan itu sirna begitu ayahnya cerita. Semua orang di tempat tinggal mereka udah hilang. Silpi juga hilang. Tanya ibu lo dulu lah anak setan. Bapaknya setan dong. Pokoknya nggak bakal ada yang nungguin dia di sana. Sebenarnya sejak bencana teleport terjadi, sejak si ayah kepisah barang sama norm, ayahnya Rudi terus berusaha. Prioritas utamanya ngejagain norm kapanpun. Entah itu waktu hujan atau ngelawatin jalan bebatuan. Semuanya dia lakuin asalkan anak keduanya ngerasa tenang. Sayangnya ketenangan si ayah perlahan goyah pas tahu desa tempat tinggalnya udah hilang. Nyoba nyari keberadaan Rudy, cuma bisa ketemu sama pelayan keluarga Eri. Sengganya dengan bantuan pelayan tadi, si ayah bisa ngebentuk tim search and rescue and potensial buat nolongin korban bencana teleport. Alhasil dia terus kerja, kerja, kerja tanpa kenal lelah. Norn bangga sama ayahnya dan sesekali nyoba ngehibur walau semakin kesini si ayah makin kehilangan dirinya. Seakan-akan semua perbuatan dia sia-sia. Abis ngedenger cerita itu, perlahan trauma lamanya Rudy kembali. Ngerasa dianggap sampah sama orang-orang. Terus kepikiran tuh dia sampai sore nyoba nyusun kata buat baikan sama ayahnya. Meski ujung-ujungnya muntah karena ngerasa tertekan. Eris yang baru balik aja sampai khawatir ngeliat keadaan sepupunya. Tumben-tumbenan ngeliat Rudy terpukul gitu dan yang bisa dia lakuin cuman berada di sisinya Rudy. Besoknya si ayah masih kelihatan murung sambil minum-minum di bar. Gak disangka dia didatengin Gis. Emang kenalan lama mereka berdua dan sebelum ngobrol Bro, Mbak pesen satu. Pesan apa, Mas? Jangan lupa ibadah. Tujuan kedatangan Gis ke sini pengen nyemangatin temennya. Lagian penampilan Ayah Rudi sekarang bener deh menyedihkan. Si Ayah masih nganggep anaknya kurang ajar. Bukan yang ngebantuin orang yang kena bencana, malah haha hihi hi, barang putri balik kota. Piknik ngelilingin benua iblis pula. Agak tersinggung dong, Gis. Kesannya Ayahnya Rudi kayak ngeremehin ganasnya benua itu. Benua iblis tuh penuh sama dataran tandus. Siangnya kepanasan, malamnya kipinisin. Harus berburu monster kalau mau dapat makan. Kehidupannya jauh banget kalau dibanding sama kehidupan di benua manusia dan semua kesulitan itu dihadapin Rudi yang baru buluan. Apalagi dia berani loh bertualang bareng suku super yang ditakutin banyak orang. Dia tahu susahnya kehidupan iblis karena aslinya dia iblis sih. Intinya dia nyaranin ayah anak itu baikan. Coba pikirin perasaannya Rudy. Seharusnya si ayah bersyukur masih bisa ketemu anaknya dalam keadaan sehat. Bukannya malah maki-maki Rudy. Itu doang yang mau dia sampein. karena dia sendiri ngerasa utang budi ke si penyihir bocil. Di dalam hati kecil nya si ayah ngerti apa yang temannya omongin. Dia juga pengen keluarganya lengkap. Pengen Norn bisa bareng kakaknya dan si ayah baru sadar bisa aja Rudy kenapa-kenapa waktu mereka terpisah. Akhirnya dia ngejernihin pikirannya. Mutusin nyamperin deden yang lagi sarapan walau harus dibentak-bentak Eris. Ini si cerewet dipisahin dulu ayolah sama Ruijer. Lepasin botak. Mau botak. Sisa Rudy sama ayahnya di sana. Nitip ah. Lagi-lagi suasananya canggung. Kali ini obrolannya yang ringan-ringan aja soalnya ayah Rudi mau halal lebih halal nggak seharusnya si ayah nganggep Rudy senang-senang meski Rudy ngeyayin kok dia hidup santai. Iya kok hidupnya cuman haha, hihi, uhu. Sekali lagi Rudy tegesin dia mau nganterin Eris pulang baru ngebantuin si ayah nyariin keluarga. Percakapan dingin tadi selesai sampai di situ kalau nggak di stop hei Hachi. Nyuruh Rudi ngeliat raut wajah ayahnya yang beneran ngerasa bersalah. Wajah yang dibuat dirinya dulu sewaktu masih hikikomori. Dulu temannya pernah nyemangatin biar Rudi mau keluar rumah tapi dia malah tersinggung sampai akhirnya teman itu nggak pernah main lagi ke rumah dan Rudi nggak sempat minta maaf. Perasaan bersalah itulah yang sekarang dilihatin ayahnya Rudi. Makanya biar semuanya ngerasa enak, Rudi punya saran lupain kejadian kemarin-kemarin. Selain itu dia minta ayahnya berlutut sambil ngerentangin tangan supaya bisa titanik-titanikan sang anak meluk ayahnya setelah berpisah lama. Seketika muka si ayah kebanjiran, Bersyukuru di masih hidup sambil meluk anaknya erat-erat. Ngobrol-ngobrolnya dilanjut di penginapan aja. Kebetulan Eris Richard balik. Ini Eris bonyok dikit gara-gara nggak -gara mau diem. Rudy jelasin ke semua dia sama ayahnya udah baikan. Perjalanan Deden juga bisa dilanjutin karena dapat uang plus surat orang dalam alias referral dari si ayah. Paling Rudy minta Eris nyiapin hatinya karena rumah dia kena bencana teleportasi. Nggak bisa ketemu orang tuanya. Sebenarnya dia udah siap kok dari jauh-jauh hari udah nyiapin segala kemungkinan terburuk dan daripada nunggu-nunggu lagi Deden mulai perjalanan besok siang. normasi masih kesel sih sama kakaknya tapi dia agak jinak begitu ditenangin Ruijer. Gak mungkin ada romans kan mereka? Iya kan? Pokoknya Rudy minta ayahnya nggak usah khawatir lagi dan percaya kemampuan anaknya. Gak lupa patung Ruijer dikasih sebagai kenang-kenangan sebagai penyemangat ayahnya buat nolongin orang-orang yang kena bencana teleportasi. Selama perjalanan balik banyak banget yang nantangin Ruijer yang dianggap kuat, meski dalam sekejap dikalahin, baru jalan sedikit, jalan sedikit lagi dan gak lupa patungnya Ruijar tetap disebarin. Beberapa hari lewat udah bisa naik kapal, tapi seperti biasa ya iris semua mual dan sekarang nular ke Rudi. Dasar bocil-bocil. Ganasnya badai laut bikin dia pingsan terus didatengin. Ayam kemana aja? Kayaknya udah sekitar satu tahunan dewa manusia nggak manggil ke alam bawah sadar. Meskipun kesal gara-gara yang nggak jelas, nggak bisa dipungkirin saran saran sang dewa berguna buat dia. Perlahan Rudi mulai tunduk ke dewa manusia soalnya pengen cari info tentang keluarganya. Kasih tahu nggak ya? Nah, aku gigit nih. Ih, takut. Ujung-ujungnya dikasih penglihatan pergi ke kerajaan tempat Roxy ngajar. Nanti Rudy bakal ketemu Aisyah adiknya. Tapi jangan sampai ngungkap identitasnya sebagai kakak. Segitu doang yang dilihatin sang dewa. Nggak ada pilihan, Rudy harus ngelanjutin perjalanan. Kalau lapar, ngisi perut makan onigiri panjang, ngelewatin sawah-sawahan. Apakah ada Indonesia, cuy? Dan barulah dia nyampe di kerajaan tempat Roxy pernah ngajarin sihir ke seorang pangeran. Dia sih belum tahu gurunya udah pergi. Sekarang lagi ada di benua iblis temu teman lamanya yaitu si kuda setan nggak nyangka loh roxy yang baik hati pernah satu party sama dia kamu nggak banyak berubah ya allah ngomong apa sih Hihihi. Sebenarnya dari dulu si kuda sering gangguin para pemula, tapi sejak ketemu Deden, akhirnya dia tobat apalagi inget punya keluarga yang harus dijaga. Masa kamu sold out? Gua gebuk pakai sirloin grade A Lagi-lagi kita menganut prinsip semua orang bisa berubah, bisa berdamai sama masa lalu, makanya Roxy nyoba pulang kampung. Barangkali lupa nih, sukunya Roxy ngobrol lewat telepati, tapi sedihnya dia doang yang gak punya kemampuan itu. Bagi si penyihir bogel, tempat ini cuma desa yang sepi. Dia cuma dilihatin orang-orang, dan itu berlangsung sejak Roxy masih bogel kuadrat. Tiba-tiba ada bocil yang luka. Disembuhin dong sebagai penyihir baik. Tapi dia diliatin aja. Bikin dirinya nggak nyaman. Buru-buru balik ke rumah orang tuanya. Pe Permisi. Mereka senang karena putrinya pulang. Tapi canggung juga gara-gara Roxy pas pergi tuh kabur nggak izin sama orang tuanya. Sengganya sekarang Roxy pulang setelah puluhan tahun. Diminta buat nginep dulu lah satu hari mah. Tapi kalau ngeliat orang tuanya saling ngobrol lewat bahasa kalbu. Cepetan pulang aja kali ya. Tiba-tiba tiga -tiba ibunya. Anak durhaka mau kemana kok buru-buru, asli deh nggak nyaman kalau jadi Roxy yang nggak bisa telepati. Cuman kalau ngeliat tangisan ibunya, mungkin perasaan sayang sang ibu bisa tersampaikan. Apalagi mainannya semasa bocil waktu 20 tahunan yang lalu masih disimpan dengan baik. Memang nggak ngertiin orang-orang lewat telepati tuh menyakitkan. Tapi sebagai orang tua, mereka juga ngerasa bersalah nggak bisa ngelahirin Roxy dalam keadaan terbaiknya. Seketika ibu anak ini lomba ekspresi nangis siapa yang lebih bagus dari Boruto sambil peluk-pelukan. Akhirnya keluarga iblis bisa saling terbuka kembali menjadi keluarga yang utuh. Roxy jadi nginep di rumah Bonyo. Udah lama nggak ngerasain sarapan ibunya. Mau nyebut hambar tapi nanti dibilang durhaka lagi. Si penyihir bogel nyeritain tujuan perjalanan dia. Di mana salah satunya itu nyari Rudy. Orang tuanya langsung keingetan dong muridnya Roxy pernah mampir ke sini. Diceritain juga Rudy berpetualang bareng super. Baru Roxy paham parti deden yang pernah dia intipin tuh partinya Rudy. Lagian orang gila mana sih yang pakai nama itu? Alhasil Roxy langsung melanjutkan perjalanannya dan kali ini dia janji sesekali bakal pulang kampung lah setiap lebaran monyet si murid nggak akan disamperin kok soalnya partai Roxy mau nyari keluarga Rudi yang hilang palingan sang guru udah ngerasa tenang muridnya baik-baik aja pikiran itu mungkin bener abisnya tadi Deden berhasil nyampe kerajaan tempat Roxy pernah kerjakan Rudi langsung siap siaga nyari tempat-tempat yang sebelumnya dilihatin dewa manusia cuman gak segampang itu buat ketemu dapat ide ngirim surat minta bantuan ke kerajaan aja ceritanya mau minta bantuan ke gurunya terus di jalan balik Rudi ngerasa diikutin seseorang orang ke trigger quest kali ya nggak suka lah diikutin gini bikin tembok pemutus silaturahmi baru sadar jalan sekitar sini tuh tempat penglihatan dewa manusia dan begitu temboknya diturunin ya metik. Ternyata Aisyah ada di hadapannya dan nggak tahu kenapa digangguin penjaga kerajaan. Suratnya Aisyah diembat paksa. Adiknya Rudi minta tolong, jelas dibantuin dengan sihir tanpa rapal mantra. Sayang gara-gara ngelawan, keamanan naik ke bintang 5. Dan sebelum datang helikopter polisi, para bocil meluncur jauh. Mau sembunyi di penginapan. Kayaknya si bocil pelayan dikasih didikan yang baik. Soalnya Aisyah ngenalin diri dengan sopan. Sedangkan kakaknya, akulah super elite agent John Smith. Wah, Fadil bayangan. Malu bejir. Ya, gimana sarannya nggak boleh ngungkapin identitas asli Aisyah minta tolong lagi nih supaya surat yang dia tulis bisa nyampe ke ayahnya katanya pihak kerajaan jahat-jahat bagi sebocil si pelayan ayahnya doang sih yang bisa diandelin abisnya dia tahu rahasia jelek kakaknya dulu ibunya dia Lilia BTW siapa tahu pada lupa pernah nyimpen barang berharga kakak dia dan disimpan di dalam kotak Lilia bilang Aisyah nggak boleh ngintip kotak itu tapi sebocil si pelayan udah tahu isinya tuh The Golden Triangle punya Roxy alhasil Aisyah punya kesimpulan lan katanya itu seorang sampah. <laughs> Dahlah kalah debat, yang penting sekarang dia harus ngebantuin adik dari pabrik cabang. Eris Ruijerd mau langsung ngerasbi barbar bar, nyerang kerajaan, cuman dicegah Rudi. Si bocil penyihir masih percaya Roxy ada di kerajaan, minta mereka semua buat sabar. Benar kejadian dong omongannya, soalnya pas pagi-pagi ada perwakilan kerajaan ngundang Rudi ke sana. Teman-temannya disuruh nunggu aja. Kesempatan ngapelin gurunya, tapi sebentar kayaknya ada yang aneh. Rudi hingga lewat depan istana, malah diajak ke ruangan lain yang tempatnya remang-remang. Masih percaya Roxy ada di sini sampai rela nyerahin tongkat sihirnya, padahal yang nunggu dia di balik ruangan adalah pangeran bernama Pax. Pangeran yang pernah diajarin sihir sama Roxy, tapi sekarang jadi pangeran yang semena-mena. Buktinya Lilia diperlakuin kayak gini dan tiba-tiba Rudy dijatuhin ke ruang rahasia. Kekuatan sihirnya disegel, malahan katanya Roxy aja nggak akan bisa pakai sihir di sini. Rencananya Pax, Rudy bakal dijadiin umpan biar guru mereka datang terus bisa si pangeran tangkap, terus bisa si pangeran pelihara, terus bisa di -hi 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 -hi. Dadah, aku mau ngehalu lagi. BTW, kalau ngomongin keadaan Lilia tadi, kita harus tahu keadaan si pelayan waktu kena bencana teleport bareng sama Aisyah. Mereka ke teleport ke tengah danau, nggak tahu di daerah mana. Setelah berjalan 5 juta kilometer, meledak tuh betis. Nyampelah Lilia di kerajaan ini. Kasusnya sama kayak Rudy waktu mau minta bantuan Roxy atau pihak kerajaan, tapi ketemunya justru bangsa tuan ini. Tiba-tiba ngejeblosin mereka ke penjara penjara. Miriplah kayak keadaan Rudy sekarang yang nempetin kosan baru di ruang bawah tanah kerajaan. Fasilitas yang ditawarin lebih bagus dari kosan di desa binatang. Minimal lebih bersih, tapi boring, gila, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma berdoa lagi, semoga Eris Ruijer cepat nolongin dia. Kayaknya sekarang pertolongan bakal cepat nyampe, soalnya ada gerakan rahasia antara Eris Ruijer sama prajurit-prajurit kerajaan. Selama ini mereka dipaksa tunduk ngelayanin pak segera gara keluarganya dijadiin Sandra. Begitu tahu ada penyihir tanpa ngerapal mantra yang mana itu tuh muridnya Roxy, prajurit kerajaan langsung mau minta bantuan si penyihir. Waktu berantem-berantem sama Aisyah juga salah paham doang kok. Abis ngedenger cerita itu, Eris diminta jagain Aisyah sedangkan Ruijerd bakal ngebantuin ngebebasin para sandera ngegunain ini. Ikat kepala ninja, mata ketiga bodoh. Jadi nggak ada yang bantuin Rudy nih. Nggak perlulah soalnya yang nyamperin si penyihir malah kakaknya Pax yang namanya Zanoba. Ma malam yang mulia, mendadak interogasi tentang patung Ruijerd Asalnya nggak mau ngaku. Takut dianggap penjahat, padahal Senobita cuma mau nemuin siapa pembuat mahakarya itu. Soalnya dia punya patung Roxy. Nggak tahu siapa yang ngebuatnya. Tuh bang, yang itu tuh, tuh. Ceritanya Zanoba langsung jatuh hati ngeliat keindahan berhala yang satu ini. Bisa gitu bikinnya keren, mirip banget sama sang penyihir kerajaan. Hehehe, <tuh> <tuh> hampir kelihatan. Apalagi patungnya punya fitur bongkar pasang. Sebagai pembuat patung, kelihatan jelas muka senangnya Rudy karena dipuji-puji. Tapi begitu sadar patungnya dimodif, seketika dia marah. Langsung ngasih tahu patung ini perfect apa adanya, nggak perlu ada yang diubah-ubah. Dan Zanoba yang baru sadar seketika... ...ketahuan uh, ketahuanlah Rudy tuh yang bikin patungnya. Bikin Zanoba muji-muji dia, tapi sayangnya... Jeduk. Uh, monyet anjing, babi, gajah, jerapah. Segel seyir ini ngeganggu jalan wibu patungnya Zanoba. Ya di zaman modern emang mirip para wibu bau bawang sih. Dimanfaatin deh otak wibunya. Rudy bakal ngejadian Zanoba muridnya kalau bisa ngebuka segel ini. Gampang yang mulia! Tiba-tiba dia keluar terus kedengeran suara ribut-ribut penjaga... Paris yang sembunyi aja jadi kepo kalau katanya Aisyah, para penjaga bawa alat buat menangin Zanoba, soalnya penampilan dia menipu, dikirain kan lemah kayak wibu-wibu biasa, padahal aslinya Zanoba adalah wibugar yang dikenal sebagai penghancur kepala dan korbannya sekarang adalah pangeran Pax Nggak peduli dia dihalangin penjaga sebanyak apapun, pokoknya mau bawa si adik ke hadapan calon gurunya, nyuruh buka segel yang dia bikin, Pax juga nggak bisa nyuruh para penjaga lagi, soalnya Ruijer diem-diem udah ngebebasin keluarga mereka, kepaksa Pax ngebuka segel baru dia terus Zanoba kasih sulap dulu sedikit. Sulap kekuatan seorang Wibugar. Akhirnya masalah besar di kerajaan ini selesai. Cuman kegampangan selesainya. Memang Wibugar penyelamat bangsa ya dan kejadian tadi bisa berhasil berkat Ruijard sang super. Satu lagi masalah yang bisa diatasin dead end dan yang terpenting nyawa Lilia Aisyah terselamatkan. Uh, master. Terbang. Alas ya boy, ya hashtag ampun wibugar berhubung Roxy gak ada di sini sama saran dewa manusia udah selesai. Deden mutusin ngelanjutin perjalanan. Diam diam Lilia manggil Rudy mau ngasihin kotak Pandora. Isinya beneran punya Roxy juga ada hadiah dari Silpi buat ulang tahunnya. Diingat ingat perjalanan dia emang udah jauh kurang lebih udah satu jam di video ini dan Lilia ngucapin selamat ulang tahun buat penyelamat kecilnya bersyukur semuanya selamat. Gak lama kemudian Aisyah nyamperin super elite agent asli real ngefans ke dia makanya minta diajak pergi berpetualang bareng. Sebisa mungkin gak mau ketemu kakaknya yang sampah. Sayang permintaan itu ditolak tapi sebagai gantinya Rudy ngasih ikat kepala sebagai kenang-kenangan. Seneng kok Aisyah dan Lilia bangga putrinya bisa akrab bareng sang kakak. Lebih bangga lagi begitu tahu Aisyah sadar Rudy kakaknya. Dulu pinter banget anak mami. Ya super elite agent ketahuan. Oh iya nasibnya para pangeran mereka diasingin dari kerajaan ya sedangkan Deden ngelanjutin perjalanan yang sebentar lagi bakal selesai di perjalanan yang sekarang mereka ngelewatin wilayah bersalju nyenap sebentar di puncak sambil nontonin hewan Hasana yaitu naga merah Separingan sama Ruijerd juga tetap dilanjut dan setelah satu tahun lebih latih tanding akhirnya Ruijerd ngakuin Eri sebagai seorang pejuang Emang belum pernah menang sekalipun tapi perkembangannya cepat banget gak nyangka dipuji Ruijerd. minta Rudi mas ini bukan mimpi Ya udah si penyihir Cute! tunjuk muter Senggaknya barusan jadi bukti ini semua kenyataan si super nggak akan menganggap nganggap mereka lagi sebagai bocil, apalagi perjalanan makin penuh tantangan. Sesekali kelihatan agak terbang, Eris pengen nyoba ngelawan, cuman buat anak jangan coba-coba. Bisa aja Ruijer nggak sanggup ngelawannya. Malah konon katanya, kata subtitle, tujuh kekuatan besar yang dulu pernah diceritain sekilas nggak bisa dengan mudah ngalahin para naga. Rudi jadi penasaran tujuh kekuatan besar yang dianggap legenda beneran ada atau enggak, dan sesaat kemudian teman-temannya seketika nge-freeze. Ngerasain kekuatan besar dari sosok yang ada di ujung jalan kenangan. Muncul om om garang sama mbak mbak bertopeng ngelawatin mereka begitu aja. Richard nyuruh pada diem kalau nggak mau bernasib sama kayak sapi pembawa barang mereka yang mendadak. Penyebabnya dari Om Garang tadi yang bernama Orsted di pandangan Rudy dia tuh sosok misterius. Apalagi bisa tahu identitas Richard sebagai super dan Eri sebagai bangsawan. Kata Orsted harusnya dia belum ketemu mereka sekarang. Udah mau pergi si Om Misterius. Richard masih ngasih peringatan ke para bocil. Harusnya nurutlah kalau udah dibilangin. Please jangan pada gerak. In my Ngapain coba Rudy manggil balik Orsted? Kenalin diri sebagai anggota keluarga besarnya Eris pula. Orsted ngerasain banyak kejanggalan. Mulai dari Rudy yang gak takut ngelihat mata dia. Ayahnya Rudy harusnya nggak punya anak laki-laki. Punyanya Aisyah Norn doang. Sampai akhirnya si tentang bencana teleport. Tiba-tiba Orsted nyerang karena nganggep Rudy itu bawahan dewa manusia. Masih sempat diselamatin Zilong. Walau sesaat kemudian Richard kalah Bayuan. Kali ini Eris yang nge ngegeng. Tapi gimana bisa nolongin kalau bodyguard terkuat mereka aja kalah. Dari mata iblisnya Rudy dapat lembaran leher dia beleberan langsunglah dilindungin ya udah Orsted ganti tempat nyerang nyawa Rudy dalam bahaya dan sebelum dia lewat Orsted titip pesan dewa naga Orsted akan memburu dewa manusia ternyata belum pada nyerah Eris ngalihin perhatian musuhnya sebentar dengan sihir loh gagal casting sehingga Rudy bisa nyerang diem diam serangannya belum berhasil dan sialnya sekarang si bocil kena anti sihirnya Orsted langsung ngejauhin diri supaya keluar dari areanya si dewa naga kini sihirnya nggak keganggu cuman Orsted juga punya cara sendiri buat bertahan dari serangannya Rudy harus diakuin kekuatan si bocil memang kuat, tapi identitas anomali kaya Rudi harus didonatkan. Bang donatnya satu. Perlahan kesadaran dia menipis. Baru juga tinggal sebentar di isekai, masa harus berakhir gini? Harus ninggalin Rui padahal belum ngebersihin nama super? Harus ninggalin Eris yang teriak-teriak sendirian di tengah gunung salju yang sunyi? Dan begitu sadar, Rudi ketemu sang dewa manusia. Sebentar lagi dia jadi hollow, tapi ya apa sih yang bisa dilakuin Rudi sekarang? Udah kepalang jadi donat juga kan? Mangat dong manis. Dimulailah ceritanya tentang Orsted Sang Dewa Naga yang katanya musuhnya Dewa Manusia. Dia nggak bisa ngasih saran soalnya di mata Dewa Manusia, Orsted tuh ini manusia tembus pandang. Sebenarnya di Isekai ini ada sesuatu yang disebut kutukan. Contohnya Orsted punya tiga kutukan dan salah duanya Orsted nggak bisa dilihat Dewa Manusia terus orang-orang biasa nggak bisa natap matanya si Dewa Naga. Dari situ Orsted nggak perlu dia itu lawan soalnya nggak kena efek kutukan dia. Selain itu, suku super juga kena kutukan. Asalnya dari Dewa Iblis Laplace yang dulu pernah ngasih kasih tombak ke super. Kabar baiknya kutukan itu semakin menghilang kok berkat usaha dead end nyebarin kebaikan. Jadi usahanya rudi nggak sia-sia dan cuma itu doang yang jadi pikirannya. Rudy nggak peduli dewa mana yang jahat atau dewa manusia sama Orsted punya masalah apa. Pokoknya akhirnya dia bisa rebahan dengan tenang. Bisa ngelanjutin hidupnya entah di surga atau neraka. Padahal dewa manusia mau ngasih tahu rudi masih hidup. Ternyata beneran dong dia kembali lagi. Katanya Orsted nyembuhin dirinya abis disaranin bamba, bamba bertopeng yang aslinya bernama Nana Hoshi. Bingung sih bisa berubah pikiran si itu malah lebih lamaan bikin Indomie mau gimana pun juga Rudy kembali bareng temen-temennya bersyukur bisa bareng-bareng lagi minta maaf udah bikin Eri khawatir sambil meluk rat sekalian cari kesempatan ya buat sekarang sebaiknya mereka semua istirahat walau nggak segampang itu bagi Rudy habisnya kejadian kemarin bikin dia beneran trauma dan kebangun dari mimpinya untungnya Ruijar udah bisa jadi satpam lagi cuman tetap bikin kaget gara-gara tiba-tiba ditanya siapa itu dewa manusia kepaksa Rudy ceritain semuanya cerita saran perantarannya dewa manusia, termasuk cerita Super kena kutukan Laplace dan usaha mereka ngembali nama baik Super membuahkan hasil. Aduh terharu. Terima kasih Rudy udah mau terbuka, terus nggak perlu khawatir. partai Deden bakal selalu jadi party yang solid. Sambil ngelanjutin perjalanan, Rudy nyoba belajar sihir baru, belajar mahamin konsep anti magic or state biar pas ketemu si dewa naga, sengganya bisa ngasih perlawanan atau kabur. Sedikit demi sedikit wilayah hijau yang mereka lewatin berubah jadi gelap soalnya mereka udah masuk ke wilayah yang kena bencana teleport. Ke desa tempat tinggalnya Rudi. Seketika kenangan indah masa kecil menuhin pikirannya. Cuci-cuci, jemur-jemur. Banyak memori mengharukan yang tertinggal di ruang tengah ini. Memori-memori yang gak akan pernah bisa terulang lagi. Segalanya pupus menjadi debu. Wah, pemandangannya bagus. Dengan sampainya party DDN di desa Rudi, itu berarti tugas bodyguard Richard sudah selesai. Si super ngucapin banyak terima kasih kedua bocil yang gak sengaja dia temuin. Terima kasih udah ngasih banyak pelajaran bahwa banyak jalan buat jadi orang baik. Tanpa usahanya Rudi yang mau ngebantu ngebersih nama super, mungkin sampai saat ini Ruijerd masih diam di tempat nggak ada kemajuan. Nggak peduli tindakannya Rudi itu saran dari dewa manusia atau bukan. Yang jelas bagi Ruijerd, orang yang ngebantunya adalah seorang pejuang bernama Rudeus. Nggak lupa dia bangga sama kemajuan Eris, bahkan sanggup ngehadang salah seorang dari tujuh kekuatan besar. Buat terakhir kalinya, Ruijerd minta diizinin sekali lagi aja dia boleh perlakuin Rudi Eris layaknya anak-anak. Kalau punya Roxy yang dititipin juga jadinya boleh dibawa si bodyguard. Akhirnya setelah perjalanan lamanan jauh, Inilah saat-saat Partai Deden bubar; jalan ketujuan masing-masing berpisah dengan Ninja Botak. Ngedengar lagu mengharukannya beres. Rudy Eris lanjut pergi ke kota yang berubah jadi kamp pengungsian. Ternyata kondisinya Gilen baik-baik aja dan gak pakai lama. Mereka langsung ngomongin yang berat-berat. Sandwich Generation misalnya. Langsung dikasih tahu ibu ayah kakeknya Eris sudah meninggal. Ibu ayah ke teleport ke daerah peperangan dan kematiannya dikonfirmasi Gilen. Sedangkan kakeknya Eris di kudeta. Supaya nggak terjadi chaos di masyarakat, pihak kerajaan harus buru-buru ngambil tindakan dengan ngawinin Eris sama bangsawan lain. Hampir semua yang ada di ruangan itu nggak setuju tapi segala keputusan ada di tangan Eris yang minta ditinggalin dulu sendirian. Daripada gabut, mending Rudy lihat tepat nama orang-orang yang udah meninggal. Dicari-cari, dicari-cari, kayaknya ibunya sama Sylvie nggak ada. Masih ada kemungkinan mereka berdua masih hidup. Itulah titik cahaya di tengah-tengah kegelapan bencana dan ada cahaya lagi nih soalnya tiba-tiba Eris masuk ke tendanya Rudy. Sedih kan baru juga pulang kampung langsung diceritain keluarganya udah nggak ada. Maka dari itu, supaya Eris berkeluarga lagi, Eris ngajakin Rudy keluarga-keluargaan Meski dipapap awu-awu, Eri seketika ngambil alih, langsung aja mereka se malam pun berganti pagi dan halo dunia pagi ini Rudy ngerasa jadi star boy semua yang dia lihat happy happy apalagi makin bahagia kalau udah bangunin ayah ya. aneh Eris mendadak hilang potongan rambutnya berserakan tinggalin satu surat yang isinya nggak aku baca suratnya cuma ngasih pesan mereka berdua nggak cocok nyoba nanya ke si pelayan tapi cuma dikasih tahu Eris pergi berpetualang sama Gilen Rudy nggak boleh tahu kemana sepupunya pergi dan nanti Eris bakal dimasukin ke list orang meninggal biar enggak kawin pak Inilah kisah hidup sang Isekai Kiyawan yang baru berumur sekian tahun lagi merasakan pahitnya pare dan jadi pemenang ekspresi sedih yang lebih bagus dari Boruto. Alhasil dia maunya meringkuk seharian, gak mau ngelakuin apa-apa. Sedangkan orang yang bikin sedihnya asik berburu monster. Alasan Eris pergi bukan gara-gara benci atau gara-gara Rudi mainnya nu, tapi karena ngerasa dirinya nggak pantas buat ngedampingin penyihir hebat kayak sepupunya. Dia pengen jadi semakin kuat, jadi semakin mandiri supaya suatu saat bisa bareng-bareng sama orang yang Eris cinta, orang yang selalu semangat dalam menghadapi situasi apapun. Padahal kali ini Rudy sama sekali nggak punya semangat. Masih kalah tuh dari para figuran yang bahagia menyambut datangnya hari baru yang cerah. Di saat teman-temannya terus melangkah terus ngembangin diri masing-masing, Rudy terus ngurung dirinya gara-gara ditinggal Eris. Ngingetin lagi ke trauma lamanya. Dulu waktu masa-masa sekolah dia cuma nunggu murid-murid yang nyala antrean, tapi malah diganggu habis-habisan sampai diikat di gerbang sekolah loh. Sejak saat itu Rudy ngurung dirinya dalam kamar, gak mau ketemu siapa-siapa, gak peduli apapun. Meski orang tuanya yakin, kamu bisa, nak. Cih, bisa apa, dasar tua. Eh, hey, mama denger ya. Pokoknya keadaan Rudy sekarang mirip lah kayak trauma dulu-dulu. Nggak peduli sama dunia luar dan ada juga orang yang nyoba ngajakin dirinya buat bangkit. Secara halus bilang butuh bantuan tenaga atau persediaan makan menipis yang kalau dilihat maknanya, lo beban anjir. Bukan cuma Rudy aja yang menderita akibat bencana teleportasi ya, tapi dia tetap milih jadi sad boy. Sayang dunia nggak akan berhenti walau Rudy cuma diem ya. Misalnya Rui yang berpetualang sambil nolongin orang-orang sekaligus ngenalin dirinya sebagai super. Nggak pada takut tuh orang-orang karena super itu udah nyelamatin mereka. Justru pada ketawa bareng-bareng karena cerita-cerita serem turun-temurun tentang super beda jauh sama super botak yang mereka temuin. Di belahan dunia yang lain juga, orang-orangnya pada sibuk pesta dan kayak waktu pertama kali kita lihat, anu anu, anu, una, anu, una, anu. Kiri Sika nggak punya uang, kepaksa harus dibayarin Roxy. Masih ngaku-ngaku loh, dia adalah Great Emperor Demon World. Masih nawarin hadiah atas pengabdian si penyihir. Ya udah deh, coba cariin keluarganya Rudy kalau bisa. Walah gampang. Keadaan Lilia Aisyah udah ketemu lagi sama Paul. Sedangkan pabrik yang produksi Nor harus dicari benar-benar dan perkiraan lokasinya ada di sebuah kota labirin. Sengganya Roxy tahu ibunya Rudy masih hidup. Terus sang pemimpin dunia iblis pun sekejap menghilang. Sempat dikasih tahu ke keadaan Rudy yang dah lah sana abandon AFK selamanya jadi penghuni epic. Tapi Roxy percaya muridnya yang jenius bisa bangun dari keterpurukannya. Yang ngertiin keadaan cuma Rudy sendiri sih. Entah dia mau ngelanjutin hidup atau ya udah pasrah. Semuanya nggak berarti bagi sebacil penyihir sampai akhirnya Rudy mimpiin ibunya. Mimpiin memori bahagia sewaktu semuanya masih lengkap. Memori tentang ibu Esekanya yang bangga ke Rudy bersyukur di hadir di dalam hidupnya. Seketika dia sadar ada ibunya yang butuh pertolongan yang harus dia selamatin. Dan inilah akhir dari alur cerita Musoko Tensei Season 1, di mana Rudy ninggalin traumanya dan mutusin ngelangkah keluar mulai kembali kehidupan isekainya. Waduh, panjang juga ya cerita yang sekarang. Aslinya cerita Musoko Tensei masih jauh loh. Banyak misteri-misteri yang masih nunggu buat diungkap. Salah satunya, Silpi yang keteleport ke tempat terpelajar gitu, tapi kok rambutnya jadi putih. Kayaknya bisa nih dilanjut ke Season 2, cuman sebelum itu, kalian pada suka apanya sih dari anime Musoko Tensei? Ceritanya seru. Perkembangan karakternya bagus. Atau jangan-jangan. Jangan suka sama sinsin berbahaya kayak gini.